Assalamualaikum dan selamat pagi kepada tamu-tamu kita yang dah berada di platform ni. Kita akan menunggu lagi 8 minit untuk menunggu tetamu-tamu yang lain untuk di platform. Terima kasih. Assalamualaikum, Prof. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Kat rumah, Prof. Ini dekat Melaka. Oh, ada bengkel ke sana? Ha, ya. Jumpa PM Sarben lah, bincang tu. Projek dia itu. No. Kita mula dalam 5 minit lagi, Prof. Ha, boleh, boleh. Alright. Peserta luar ramai ya? Ah, betul. Memang daripada PUJB. PUJB. Prof Syah ada Prof Syah. Prof Syah ada urusan lain pagi ni. Semalam dia ada. Itu yang dia minta jemput Prof lah.
sini tu. Sana boleh lah. Tu pakai ring light ke Prof? Cahaya cantik. Wah tak. Ini cahaya dari luar. Oh, cahaya tepi tingkap. Ha, tepi tingkap. Yeah. Sama lah, saya pun dapat cahaya vitamin D ni pagi ni. Tepi tingkap. Cahaya daripada luar ni terang sikit. Betul lah tu. Sama lah. Nampak flawless sikit lah muka. Acut. Zul. Ya, yeah, bro. Nak kena buat apa ni, claim lah dengan MCHM tu yang baki lagi 30. Hari tu ya tu lagi. Tak apa, kita nak minta sekali je. Sekali je eh. Boleh. Jadi tu bendahari tanya dah tu. Lewat mambat bayar. Mungkin ujung-ujung tahun kot. Haa, tu lah. Dia orang pun nak kira-kira mungkin awal tahun nanti insyaAllah okey kot. Terus kita bagi invoice yang baru lah. Invoice yang satu lagi. Dia yang baru yang 20 kan. Satu lagi tu 35. Haa, 15, 20, 35 lah. Yang 20 dah hantar. So kita nak hantar yang 35. Okey. Jadi nanti saya akan email. Minta dulu. Haa, okey. 7 hari bulan baru buka, bro. Haa, tak apa lah. Saya pesan ni takut lupa. Oh, betul lah tu. Lupa juga. Kalau ikutkan dalam senarai, kita ada lebih kurang 70 orang, bro. Lebih kurang. Oh, sekarang baru 35. Oh. Masing-masing mungkin tengah serapan kan. Ni dalam kelas ni banyak student dari mana-mana. Berbagai, Prof. Ada komputer. Campur ada komputer, campur. Komputer ada, sains ada. Campur lah saya tengok. International ada? International ada? Tak ada. Ada. Ada seorang tapi Indonesia lah. Ada seorang. Betul, ada. Daripada Indonesia. Betul. Tapi dia sesi malam. Dia faham lah bahasa kita, senang. Dia aktif malam. Oh bukan, dia punya sesi malam. Aktif malam tu lain. Sesi malam. Dia punya sesi malam. Kalimantan, bro. Kalimantan. Pontianak. Masa lebih kurang sama. Beza satu jam. Dia pakai waktu Indonesia Barat. Kalau tahun-tahun lepas ada Bangladesh daripada Timur Tengah. Tahun ni tak ada pula. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam pun dah menunjukkan 9.11. Jadi saya teruskan sajalah majlis ni sebab peserta pun dah ramai. Before saya menunjukkan majlis, saya minta kepada para hadirin yang dihormati untuk memasuki WhatsApp group yang mana linknya akan dibagi kepada di ruangan chat sebentar lagi. Siapa yang tetap, peserta yang belum memasuki WhatsApp group, boleh memasuki WhatsApp group tersebut untuk mendapatkan info bagi
kita punya sesi malam pada malam ini. Terima kasih. Dan juga kepada untuk link sijil. Link sijil akan diberi pada akhir sesi pagi. Terima kasih. Baiklah, saya mulakan majlis saya. Mencari timba si anak dara di bawah sara di burung tempur. Salam sembah pembuka bicara. Selamat datang untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan salam muafakat jemaah. Yang berusaha, pengarah UiTM iLeague, Profesor Dr. Muhammad Syafri bin Muhammad Rahim. Yang dihormati, penolong pensyarah kelas media digital dan komuniti, Encik Azizul bin Azman. Jawatan-jawatan kuasa program yang lagi arif serta para tetamu yang dikasihi sekalian. Selamat datang diucapkan ke program Service Learning Facebook Advertisement yang berlangsung pada pagi yang indah ini. Saya, Aina Bila Farha binti Nur Hisham, selaku pengacara program anda pada hari ini dan serta pihak Ahli-Ahli Jawatan Kuasa mengalu-alukan kedatangan para hadirin dan hadirat sekalian pada pagi ini. Sebelum majlis meneruskan program dengan lebih mendalam, saya ingin menjemput saudara Muhammad Ainul Hakimi bin Mustafa untuk mengetahui bacaan doa bagi program kita pada hari ini. Dipersilakan saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan pagi kita pada hari ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam Sayyidina Muhammadin wa ala wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Karim, sesungguhnya kami berhimpun pada pagi ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurnia-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur sama ada nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah ruah ke atas kami. Ya Zaljalali wal Ikram, kami ingin merafakkan rasa kesyukuran kami kepada-Mu kerana telah mengizinkan kami untuk berada dan menghadiri program Facebook Advertisement pada pagi yang berbahagia ini. Jadikanlah perhimpunan kami ini sebagai perhimpunan yang berbahagia, yang diberkati dan dirahmati. Dan jadikanlah perpisahan kami selepas ini sebagai perpisahan yang Engkau pelihara dari mara bahaya dan keburukan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasalam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada saudara Muhammad Ainul Hakimi di atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Diharapkan program kita pada hari ini akan diberkati dan berjalan dengan lancar. Baiklah para hadirin sekalian, di kesempatan ini izinkan pihak kami untuk mengucapkan sekala tinggi penghargaan kepada penganjur utama kami iaitu Perbadanan Usahawan Johor kerana telah bersetuju untuk bekerjasama dengan pihak kami bagi mewujudkan dan menjalankan program servis ini. Supaya objektif kami untuk membantu para peniaga dan usahawan yang berada di platform ini dapat dilaksanakan. Tidak lupa juga setinggi-tinggi penghargaan kami kepada pihak Universiti Teknologi Malaysia, MagiX serta UTM iLeague kerana telah memberi peluang kepada kami untuk menjalankan program Facebook Ads. Saya harap program ini dapat memberi manfaat kepada semua yang berada di sini. Hadirin dan hadirat sekalian, berikut adalah tentatif bagi agenda-agenda yang akan berlaku sepanjang program Facebook Ads sesi pagi ini. Untuk maklumat semua peserta, program ini akan dijalankan dalam dua sesi, iaitu sesi pagi dan juga sesi malam. Jadi kami berharap agar semua tetamu dapat bersama-sama dengan kami sehingga ke akhiran program kerana terdapat banyak lagi aktiviti ilmu yang bakal berlangsung sebentar lagi. Majlis akan berasa kekurangan tanpa ucapan alaluan daripada pihak atasan. Oleh itu, dengan segala hormatnya, saya menjemput Encik Dr. Profesor Dr. Syahrul Muhammad Syahrul bin Muhammad minta maaf, Profesor Dr. Muhammad Syafri bin Muhammad Rahim yang merupakan pengerusi UTM iLeague untuk memberi ucapan beliau serta merasmikan majlis pada hari ini. Dipersilakan Tuan.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera, salam wafakat Johor. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berusaha saudari pengacara majlis, yang berusaha juga Encik Azizul Azman selaku penolong pesyarah bagi kursus digital media dan komuniti. Seterusnya Wakil Perbadanan Usahawan Negeri Johor Sdn. Berhad selaku rakan kerjasama kepada program ini. Yang seterusnya kepada pengarah program serta ahli jawatan kuasa. Seterusnya kepada sub-sub komiti yang telah menjayakan program ini. Kepada peserta-peserta usahawan-usahawan dan bakal usahawan yang bersama dengan kita pada program pagi ini. Terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada penganjur kerana menjemput saya untuk bersama di dalam majlis pembukaan program khusus Facebook advertisement, yang mana program ini adalah sangat baik dan ia sangat diperlukan pada ketika ini untuk memastikan produk-produk lokal kita boleh dipasarkan sehingga ke peringkat global. Para hadirin dan hadirat sekalian, program yang dijalankan sebelah pagi ini adalah satu program yang mana dirancang oleh para mahasiswa Universiti Teknologi Malaysia yang mengikuti kursus media digital dan komuniti. Kandungan bagi kursus ini sebenarnya adalah untuk memberi pendedahan kepada para mahasiswa universiti betapa pentingnya untuk kita bersama membantu komuniti dalam meningkatkan kesejahteraan hidup mereka dari pelbagai aspek, sama ada daripada aspek kehidupan seharian, aspek menambah sumber pendapatan dan juga aspek meningkatkan pengetahuan dan sebagainya. Program yang dianjurkan ini pada pandangan saya adalah satu program yang baik, yang mana kita sekarang ini sedang berhadapan dengan pandemik COVID-19. Vaksinnya baru saja sedang diuruskan oleh negara untuk memastikan warga kita menerima vaksin yang secukupnya. Dalam tempoh itu, kita mengalami satu keadaan yang sudah tentu, yang mana mengurangkan pendapatan para warga Malaysia, kecualilah yang mempunyai pekerjaan tetap dan sebagainya, terutamanya golongan usahawan. Jadi peningkatan secara mendadak dalam sektor digital ini, pelibatan secara mendadak dalam sektor digital ini sangat tinggi dan sebenarnya memberi peluang dan ruang kepada para usahawan yang baru untuk meningkatkan hasil jualan mereka. Dan sebab itu platform Facebook adalah menjadi satu pelantar utama untuk para usahawan memasarkan produk mereka. Di samping marketplace yang disediakan di seluruh dunia. Bila kita cerita soal pemasaran sama ada di Facebook ataupun di marketplace yang lain, pasaran kita sekarang ni terbuka seluruh dunia. Bukan lagi pasaran di peringkat UTM Skudai, di peringkat Kampung Melayu Majidi, tidak. Di peringkat Kampung Gelam Patah, tak lagi. Bila pasaran kita sebut pasaran kita menggunakan media sosial, kita memasarkan
produk kita dalam apa ni yang dikatakan bahawa dalam dunia maya. Itu kita panggil netizen, ya. Warga internet. Itu netizen ni warga internet. Netizen. Citizen of the net. Itu yang jadi netizen tu. Jadi produk ini sekiranya kita pasarkan ataupun menggunakan platform atas dalam talian ini untuk memasarkan produk, produk kita akan pergi ke seluruh pelosok dunia. Asalkan ada capaian internet, dan produk kita akan sampai. Dan kita menggunakan perkhidmatan pos untuk menghantar barang tersebut sekiranya kita memasarkan barang. Tapi sekiranya kita memasarkan perkhidmatan, perkhidmatan itu boleh di akses melalui dalam talian. Contohnya ada sekumpulan memasarkan khidmat untuk membuat video. Jadi dia tak perlu hantar pos produk. Yang dia perlu adalah terima maklumat secara dalam talian, bangunkan video tersebut dan hantar semula untuk digunakan. Jadi sama ada yang meminta perkhidmatan tu berada di United Kingdom ke, berada di Rusia ke, berada di Australia ke. Jadi kita boleh memasarkan perkhidmatan kita. Bagi mana-mana usahawan yang betul-betul fokus kepada perkhidmatan, so dunia internet ini adalah dunia pasaran terbuka buat mereka. Yang penting adalah perkhidmatan kita adalah perkhidmatan yang terbaik. Para hadirin sekalian, Facebook advertisement ini sangat penting. Dia bukan hanya kita meletakkan perkhidmatan kita, tapi cara bagaimana kita menulis perkhidmatan kita, bagaimana kita mempersembahkan grafik kita dalam Facebook, itu semua adalah menjadi faktor-faktor yang penting. Dan saya pagi ni sempat go through tentative program ni. Jadi mereka mengambil kira bagaimana untuk mengadakan copywriting yang baik. So copywriting ni menjadi kemahiran yang penting dalam pemasaran digital. Sama ada di Facebook, di IG ataupun di platform media sosial yang lain, dan juga di marketplace-marketplace yang sedia ada. Okay. Jadi saya rasa apa yang sedang dilakukan oleh mahasiswa UTM ini adalah satu perkara yang patut kita puji. Dan usaha ini patut mereka teruskan untuk memastikan pengetahuan mereka boleh dikongsi kepada masyarakat di luar sana, supaya niat kita adalah untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat kita. Dan kita nak memastikan bahawa produk perkhidmatan kita boleh dipasarkan di peringkat antarabangsa. So ini adalah usaha-usaha murni yang sedang dijalankan oleh mahasiswa UTM. Hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, saya mengucapkan ribuan terima kasih pada Perbadanan Usahawan Negeri Johor Senyap Berhad kerana memberi ruang dan peluang kepada mahasiswa Universiti Teknologi Malaysia untuk menimba pengetahuan baru melalui program ini, yang mana mereka bakal meningkatkan pengalaman mereka, bakal mendapatkan kemahiran baru yang mereka perolehi nanti untuk memastikan mereka lebih bersedia untuk menghadapi cabaran kehidupan di masa hadapan. Jadi itulah yang dimaksudkan sebagai seperti mana apa yang kita hasratkan, supaya bila ada program bersama dengan komuniti, mahasiswa UTM akan lebih memperoleh pengalaman yang sangat menguntungkan mereka untuk mereka melengkapkan diri bagi menghadapi cabaran kehidupan, cabaran pekerjaan dan juga kemahiran-kemahiran baru yang diperlukan. Kepada para mahasiswa, saya rasa ini adalah kemahiran baru yang diperlukan dalam industri yang kamu akan hadapi pada masa akan datang. Kemahiran baru ni, yang pertama sekali adalah bermesyuarat secara dalam talian.
Yang kedua, berkursus secara dalam talian. Yang ketiga, berinteraksi secara dalam talian. Dan medium ini menjadi medium formal pada ketika ini dan seterusnya. Okay? Sebab kita telah melalui satu proses pembelajaran yang panjang. Bermula daripada April sampai sekarang, semua menggunakan platform digital. Dan sekarang ni semua mahasiswa perlu ada kemahiran ini. Dia bukan jadi lagi kemahiran yang sunat, tidak, dia wajib. Semua student perlu ada kemahiran ni. Macam mana nak mengendalikan kursus secara atas talian, program secara atas talian, mesyuarat secara atas talian. Okay? Sebab kesemuanya warga di dunia ini sekarang ini adalah sudah biasa dengan keadaan ini. Even orang-orang tua yang umurnya lebih 60 tahun, 70 tahun pun menggunakan perisian secara dalam talian. Okay? Jadi saya harapkan dengan program ini, kita mahasiswa universiti boleh dapat pengalaman yang menguntungkan kita untuk menghadapi cabaran masa depan. Bagi peserta pula, saya rasa ambillah kesempatan ini untuk menimba ilmu supaya produk dan perkhidmatan kita boleh dipasarkan ke seluruh pelosok dunia. Sekali lagi, saya rasa akhir kata daripada saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang telah menjayakan program ini, dan saya doakan program ini akan memberi keberkatan kepada semua pihak, kesejahteraan, dan juga memberi 1001 kebaikan kepada kita semua. Dan saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada PUJB. Saya mungkin menyarankan kepada Encik Azizul untuk terus berdiskusi dengan Perbadanan Usahawan Negeri Johor untuk memastikan program-program sebegini boleh kita luaskan ke seluruh peringkat daerah negeri Johor, kerana ramai lagi usahawan yang perlu kita bantu, yang perlu kita tolong, yang perlu kita perkasakan pemasaran mereka. Jadi akhir kata daripada saya, terima kasih sekali lagi kepada Urustia dan seluruh jawatan kuasa yang menjayakan program ini. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan program kursus Facebook advertisement yang kita sedang jalankan ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya melakangkan ribuan terima kasih kepada Profesor Dr. Muhammad Syafri bin Muhammad Rahim selaku pengerusi UTM iLeague bagi ucapan dan perasmian program Facebook Ads sebentar tadi. Hadirin dan hadirat sekalian, sebelum kita meneruskan ke highlight program pada hari ini, marilah kita mengenali terlebih dahulu jawatan-jawatan kuasa tertinggi yang telah bertungkus rumus bagi menjayakan program Facebook Ads pada hari ini. Jawatan kuasa tertinggi tersebut disandar oleh pengarah program, iaitu Haidah Hafizah binti Hassan yang merupakan pelajar daripada Sains Biologi, penolong pengarah Clarissa N. Chong, pelajar daripada Sains Biologi, setiausaha Aina Bila Farha binti Risham, pelajar daripada Human Resource and Development, bendahari program Chin Wei Ziang, pelajar daripada Network dan Communication. Tidak lupa juga kepada ahli-ahli jawatan kuasa yang lain, bermula dengan jelaskan kuasa modul Nur Amirah binti Haris yang merupakan pelajar psikologi with HRB, jawatan kuasa sekretariat, Denita Diandra binti Syahrul Nizam, pelajar daripada Industri Biologi, jawatan kuasa Mati Bindia, Afifi Alifia Sasabila Putri yang merupakan sahabat daripada negara jiran kita dan juga merupakan pelajar daripada Management of Technology. Jawatan hadiah dan jawatan kuasa hadiah dan cermata, Ahmad Khalis bin Ramli, pelajar daripada Marketing, dan akhir sekali jawatan protokol iaitu Nur Atira binti Muhammad Noor, pelajar dari Mayo Medical Engineering, dan Muhammad Ainul Hakimi bin Mustafa, pelajar daripada Sains. Berikut adalah jawatan-jawatan kuasa program pada hari ini. Semoga perkenalan ini mampu mengeratkan lagi antara para hadirin dan hadirat sekalian.
Marilah kita ke segmen pertama di mana saya akan menerangkan serba sedikit mengenai latar belakang Facebook Ads dan kenapa kami memilih Facebook sebagai topik pada program hari ini. Apa sebenarnya Facebook Ads ini bermaksud dan apa Facebook YouTuber itu sendiri bermaksud? Facebook tersebut bermaksud atau pada bahasanya dipanggil sebagai adalah satu media sosial dan peluang platform yang dapat membantu pengguna untuk berinteraksi antara satu sama lain. Dengan aplikasi Facebook ini, pengguna bukan sahaja boleh berinteraksi untuk hal-hal posting peribadi seperti gambar atau video, tapi mereka juga dapat berkongsi hal-hal seperti perniagaan atau servis yang mereka tawarkan. Di mana jika kita lihat untuk konteks pada tahun ini, perniagaan secara talian ini adalah salah satu inisiatif yang sangat dikenal bukan sahaja di Malaysia dan juga di seluruh. Facebook Ads ini adalah satu feature yang dinamakan sebagai Facebook Micro Targeting Features di mana dia dikeluarkan oleh syarikat Facebook untuk membantu para-para usahawan dan peniaga-peniaga kecil tak kira sama ada yang baru ataupun yang sudah lama mencuba bidang ini untuk mengenal pasti sasaran pelanggan kita dari segi aspek seperti keyword, kerjaan dan sebagainya supaya mereka dapat menyampaikan mesej produk mereka kepada sasaran pelanggan yang kemungkinan besar pelanggan-pelanggan ini mahukan produk dan juga perkhidmatan yang ditawarkan oleh para pelanggan. Kenapa kami memilih Facebook? Kenapa Facebook Tuan Puan? Facebook Tuan atau Tuan Puan sekalian, kenapa kami tidak memilih Instagram atau TikTok atau social media? Hal ini disebabkan kerana Facebook adalah satu platform atau media sosial yang telah lama berada di platform media dan juga terkenal dalam kalangan semua peringkat umum. Bukan sahaja di Malaysia dan juga di dunia. Jika tuan para hadirin melihat gambar statistik yang berada di bawah tersebut akan ada Facebook Facebook dari segi dunia menjadi terdapat 2 bilion daripada pengguna Facebook yang aktif dan juga di mana pengguna ini terdiri daripada kalangan umur 25 tahun kepada 34 tahun. So, untuk ini kita dah dapat tahu bahawa Facebook ni adalah satu medium yang sangat 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 besar dan peluang untuk kita mendapatkan pelanggan ataupun customer adalah sangat tinggi. Kalau kita lihat kepada statistik pengguna Facebook di Malaysia juga, pada 2020, statistik meningkat daripada 23 million kepada 24.85 million. Dan dijangkakan akan meningkat daripada untuk tahun yang akan datang bermula 2021 hingga 2020. So dari sini kita dapat nampak bahawa kebolehan untuk kita pasarkan produk kita, untuk kita perkenalkan lagi perniagaan kita di Facebook adalah sangat dan sangat baiklah untuk platform ini. Oleh itu, kami mengambil Facebook sebagai topik bagi servis ini kerana kita sendiri boleh nampaklah peluang dia untuk memperkenalkan perniagaan kita adalah sangat. Baiklah, bagi berikut adalah beberapa pengenalan mengenai Facebook Ads dan bagi meneruskan perbincangan kita pada sesi pagi ini, para hadirin dan hadirat akan didedahkan dengan 3 slot. Ya, slot pertama iaitu page creation, slot kedua copywriting dan juga slot ketiga adalah FB Ads for Beginner. Oleh itu, saya mempersilakan presenter pertama kita iaitu Clarissa Ann untuk menerangkan lebih lanjut mengenai slot yang pertama iaitu page creation. Dipersilakan guys.
Pengacara majlis, boleh kita ambil 3 minit rehat duluan sebelum mula? Boleh, boleh. Okay. Untuk maklumat semua, di ruangan chat telah diberikan WhatsApp link bagi WhatsApp group. Oleh itu, bagi siapa yang belum group WhatsApp link ini boleh menyertai. Okay. Untuk Clarissa, saya rasa dah boleh post. Okay, boleh. Okay, cubaan suara. Suara saya clear tak? Okay, baiklah. Alright, so salam pagi dan terima kasih pengacara majlis bagi mengundang saya untuk memulakan modul 1 yaitu page creation. So, para hadirin sekalian, nama saya ialah Clarissa dan saya ingin menunjukkan suatu soalan terlebih dahulu. Next screen please, yaitu mengapakah FB page penting? Ada sesiapa yang ingin memberi jawaban mengapa FB page penting? Kalau tidak, it's fine. Saya boleh list down kenapa FB page penting. So, di sini kami telah terdapat 5 kepentingannya, yaitu yang pertama, tiada hard friend list. Seberapa banyak orang boleh join dengan boleh follow FB page Anda. Dan kedua, ia dapat mengasingkan kehidupan peribadi Anda dengan bisnes Anda. Ketiga, ia menunjukkan branding bisnes Anda. Yang keempat, Anda boleh menggunakan kaedah Facebook Ads yang akan lebih dilanjutkan, diterangkan oleh kawan saya nanti. Dan yang akhir sekali, yang memberikan peluang orang lain untuk menguruskan page dalam konteks virtual mode. Can go next slide? Baiklah. So, setelah mengenal pasti kepentingan FB page kan, marilah kita lihat apakah langkah-langkah page creation. Langkah pertama ialah memastikan Anda telah daftar akaun Facebook terlebih dahulu di facebook.com menggunakan info email ataupun nombor telefon Anda. Dan langkah kedua, setelah berada di home Facebook, lihatlah pada sebelah kanan atas panel dan klik butang plus dan klik page. Atau para hadirin boleh juga scan QR code yang terdapat di bawah sini dan juga dijumpai dalam modul Anda. Dengan ini, anda akan terus dibawa ke paparan page creation seperti yang digambar dan tunjuk seperti ini. Terima kasih. Ya, okay. Sekarang berikut adalah paparan page creation yang disebut sebentar tadi dan saya akan sekarang merujuk kepada gambar sebelah kanan. Next slide. Alright.
Langkah ketiga ialah mengisikan maklumat perniagaan. Nombor satu, page information bagi nama perniagaan sendiri. So di sini saya akan suggestkan anda untuk lebih spesifikkan nama perniagaan anda mengikut produk atau bisnes yang anda ingin lakukan dan juga meletakkan lokasi di mana bisnes anda ingin dipasarkan. Sebagai contoh, bisnes makanan burger di Johor. Tapi kalau boleh lagi spesifikkan Johor di Johor area mana? Skudai ka, di Kluang ka, and etc. Yang kedua adalah kategori, jenis perniagaan anda. So, untuk kategori pula, kategori harusnya dipilih berkenaan dengan bisnes anda. Sebagai contoh, jika perniagaan anda berkenaan dengan makanan, pilihlah kategori yang berkaitan dengan makanan seperti food delivery service, jika menggunakan cash on delivery ataupun juga dikenali sebagai COD, food and drink, and local service. So, sini kami menasihatkan sebaiknya menggunakan lebih daripada satu kategori supaya pelanggan tahu jenis perniagaan anda yang lebih mendalam sebelum itu. Dan ketiga pula description, yaitu apa yang ingin dipasarkan oleh anda. Dan di sini para hadirin harus diingatkan bahwa description mempunyai limit 255 karakter sahaja. Anda boleh menulis ringkasan pendek mengenai halaman ini atau memberitahu orang tentang produk dan perkhidmatan anda yang boleh membantu perniagaan anda ditemui lebih kerap di Facebook. AKA, make it short, simple and concise. Dan jugalah diingat bahawa untuk lihat preview supaya anda dapat lihat bagaimana page anda akan disiarkan kepada pelanggan. Yeah, next slide. So, selepas berpuas hati kan dengan maklumat perniagaan, sudah ada nama perniagaan, sudah ada kategori perniagaan, sudah ada description perniagaan, bolehlah terus dengan langkah keempat, iaitu tekan create page bagi memuat naikkan gambar profil dan cover photo. Next slide. Okay. So, di sini, Facebook juga ada dia punya specific dimensi bagi gambar foto, gambar profil serta cover photo. So, untuk dimensi gambar profil kan yang dimuat naik, sebaiknya menggunakan mempunyai ukuran sekurang-kurangnya 180x180 pixel, di mana contoh yang ditunjukkan merupai segi empat sama. Manakala gambar profil yang dimuat naik mempunyai ukuran sekurang-kurangnya 820x312 pixel. So, sebentar lagi partner saya akan menghuraikan lebih mendalam jenis gambar yang perlu dititikberatkan. Next slide. Secara ringkas, berikut adalah overall dimensi, profile photo, dan cover photo, bagaimana ia akan dipaparkan di laman page anda. Next one. Okay. Langkah ketujuh ialah klik create page at username yang terdapat di bawah nama perniagaan anda dan masukkan username pilihan sendiri. So, tujuan mencipta username ialah untuk memudahkan orang lain untuk mencari page anda. Dan ia juga membantu pengguna untuk mendapatkan URL sendiri yang senang di-sharekan kepada orang lain. Sebagai contoh, apabila orang hendak tulis postkan dan nak tag anda, ia lagi senang kalau ada URL ataupun username ini supaya boleh senang dicari daripada ramai-ramai nama. Tetapi para hadirin juga harus diingati bahawa perlu ada 25 like dahulu untuk mengaktifkan URL ini. So, hal ini sebab kerana Facebook ingin memastikan para peniaga menstabilkan dahulu foundation page sebelum dihebohkan. Dengan ini, bolehlah para hadirin memanggil seluruh kampung, like page anda, suruh kawan-kawan, suruh semua family-family like page dulu. Okay, so next one. Alright, langkah ke-8. Langkah ke-8 ialah untuk menyambungkan melengkap, untuk sambung melengkapkan bahagian about dengan scroll ke bawah page anda. Kemudian, klik edit
page info. So, bahagian general information kan, general information, actually anda sepatutnya telah menyiapkan, melengkapkan daripada langkah-langkah seterusnya di mana anda mengisi nama perniagaan, username, description, dan kategori. Tinggal sekarang kita perlu letak contact info. Siapakah pelanggan boleh berhubung pada dan dengan cara apa? Adakah ia melalui telefon bimbit, melalui landline ataupun website? Seterusnya, apakah working hours perniagaan anda? Lebih baik memastikan ada working hours yang tepat agar pelanggan dapat membiasakan diri untuk melawat bila perniagaan anda buka. Next slide. Alright, langkah kesembilan, yaitu memastikan anda memilih template dan tabs yang sesuai untuk memaparkan jenis perniagaan atau servis. Bagi pengetahuan para hadirin, Facebook membolehkan para pengguna untuk customize atau personalize-kan page yang sesuai dengan hala tuju atau perniagaan anda. Jadi, meskipun macam ramai orang menggunakan platform yang sama, yaitu Facebook, persoalan di sini ialah bagaimanakah anda boleh stand out daripada peniaga-peniaga lain. So, just another tambahan info, yaitu layout page masih boleh diedit dan diubah sesuai masa ke semasa. Yeah, okay. Next one. Okay. Langkah 10 ialah untuk membuat butang call to action ataupun juga dikenali sebagai C2A or C2A yang akan secara otomatik membenarkan pelanggan satu tempah booking date dengan anda untuk adakan meeting ataupun call ataupun consultation dengan anda, dua dapat berhubung dengan anda via messaging, yang ketiga membawa pelanggan ke laman sesawang perniagaan anda jika anda ada, dan keempat membeli produk atau servis anda. So, semua ini perlu dimulakan dengan klik Add Page button yang terdapat di kanan atas dan pilih butang yang diingini. Alright. Next one. Oh, yay! Akhir sekali, buatlah post pertama anda. Anda boleh meneliti gambar contoh yang dipaparkan di skrin dahulu ataupun yang terdapat dalam modul. Okay, can go next page. Dan di sini, kami menasihatkan agar post pertama sepatutnya dimulakan dengan pengenalan bisnis, produk, dan servis anda. Dari segi caption dan gambar post akan lebih diterangkan oleh partner saya dan modul-modul lain. So, look forward for it. Yeah. Dan atas kepada partner saya sekarang. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada para hadirin. Saya Nur Amir Bertahari dan saya akan memberi beberapa tips yang berkaitan dengan gambar ataupun grafik. Okay. Tadi, kawan saya telah pun memberitahu yang bahawa profile picture dan juga cover photo akan diisi di dalam Facebook. Tapi sekarang saya akan memberi tips yang lebih mendalam kenapa profile picture dan juga cover photo ini penting. Okay. Kenapa pentingnya? Yang first sekali kita perlu tahu visual is the key. Sebab apabila pelanggan pergi ke laman web, laman Facebook anda, mereka lebih tertumpu kepada gambar berbanding dengan perkataan-perkataan yang ada di situ. Okay. First, saya akan bincangkan kenapa profile picture lebih elok menggunakan logo. Yang first, dia sebagai identiti perniagaan anda tersendiri. Okay. Apabila anda mempunyai logo, ia akan menjadi copyright anda dan juga trademark anda. Dan orang lain tidak boleh mencuri anda punya logo. So, dia memang akan jadi special untuk anda sendiri. Yang second pula, dia akan membuatkan perniagaan anda lebih profesional. Okay, berbanding dengan meletakkan gambar manusia ataupun gambar bangunan di dalam profile picture, dia lagi
nampak profesional bila kita letakkan logo. Okay, yang third, pelanggan mudah ingat. Sebab apa? Kalau logo, dia orang akan mudah ingat sebab dia ada bentuk yang tetap. Bentuk yang memang nampak menonjol daripada gambar-gambar lain. Okay, next. Okay, seterusnya saya akan memberitahu 6 prinsip logo yang efektif. Okay, yang first sekali, logo yang efektif mestilah simple. Ia harus ringkas, mudah dikenali dan dicam oleh orang ramai. Logo ni dia akan dijadikan sebagai lambang pengenalan identiti. Okay, macam mana nak tahu logo yang logo ini efektif ataupun tak? Apabila logo tu hanya menggunakan satu warna sahaja, semua orang boleh kenal. Contohnya yang gambar first tu ada gambar Twitter kan? Gambar Twitter, logo Twitter. Walaupun guna satu warna je, kita dah kenal. Okay, seterusnya scalable. Scalable ni, rekaan logo tu walaupun telah pun diubah saiz, tapi dia takkan menjejaskan bentuk pengenalan identiti ataupun kualiti dia masih lagi tetap cantik, tetap sama. Okay, macam mana nak tahu logo tu scalable ataupun tak? Anda bolehlah apa tu membesar, lepas tu mengecilkan, lepas tu membesarkan semula. So kalau kualiti dia masih lagi cantik, dia scalable lah, kita boleh guna dan logo tu menjadi efektif lah. Okay, seterusnya memorable. Memorable ni iaitu logo tersebut mestilah mampu membuatkan pelanggan tertarik dan mudah mengingati logo perniagaan anda. Okay, contohnya kat dalam situ ada TV3. Katakanlah kalau kita tengok kat televisyen dan di bucu televisyen tu ada logo tu. Kalau kanak-kanak tengok mesti dia orang dah kenal, oh tu TV3. So nampaklah di situ yang logo yang efektif ni dia akan jadi memorable. Seterusnya, versatile, iaitu serbaguna. Dia bermaksud dia logo ini mampu digunapakai pada pelbagai susunan, saiz, warna dan ikon tanpa menjejaskan identitinya. Contohnya, logo yang select ni jadi hashtag pasal perkataan dia punya company, dia punya perniagaan. Walaupun dia dah berubah warna, kita masih lagi kenal. Walaupun dia hanya menggunakan logo tu saja tanpa nama perniagaan, kita masih lagi kenal. Okay, next slide. Okay, seterusnya relevant. Logo yang efektif, dia mestilah mempunyai kaitan dan sesuai dengan perniagaan anda. Okay, apa yang perlu dititikkan beratkan ialah warna, font dan grafik. Contohnya yang gambar first tu, Toys R Us kan. Perkataannya, kalau dilihat, dia punya tulisan dia tak ada bucu yang tajam. Dia macam bulat di tepi tu, nampak kan? Lepas tu, dia lebih menunjukkan Toy R Us ni macam energetic, easy going dan sesuai untuk kanak-kanak lah sebab diorang mengeluarkan permainan kanak-kanak. Berbanding dengan Fat X, diorang punya tulisan dia lebih tajam. So, nampaklah betapa seriusnya mereka melakukan tugasan mereka. Okay. Lepas tu, logo efektif juga perlulah timeless. Contohnya Coca-Cola ni kan. Okay, macam mana nak tahu dia logo tu timeless? Logo tu dia mampu bertahan dalam jangka masa panjang. Sekiranya logo sebut dicipta mengikut trend. Sekiranya logo sebut dicipta mengikut trend, ia mungkin akan tergelam pada masa akan datang. Okay, contohnya kita boleh lihat dalam Coca-Cola ni, apa yang specialnya adalah dia punya font dia dan juga warna dia. Warna dia putih dengan merah dan font dia berangkai-angkai. Berbanding dengan Pepsi pula, dia akan berubah. Dia berubahlah sepanjang tahun dia. Memang berbeza dengan Coca-Cola. Coca-Cola ni dari awal perniagaan hingga akhir perniagaan dia, dia masih lagi menggunakan logo yang sama. Okay, dah habis dalam bahagian logo. Pelajaran logo ada 6 prinsip iaitu simple, scalable, memorable, versatile, relevance, timeless dan timeless. Okay, sebenarnya cover photo. Okay, cover photo. Kenapa pentingnya cover photo? Okay, di saat pelanggan anda menekan laman web page anda tu, perkara pertama yang pelanggan nampak ni adalah cover photo. Okay. Lepas tu faktor gambar dia yang paling besar memenuhi page tu pun membuatkan betapa penting
pentingnya cover foto untuk perniagaan anda ni. Seterusnya. Okay. Sewaktu pemilihan cover foto, ada aspek-aspek yang anda semua perlu fikirkan lah. Okay, yang first, perlu tahu saiz foto yang sesuai. Okay, mengikut Facebook official punya page, mereka mengatakan bahawa 820 kali dengan 312 pixel. Tapi ini sesuai untuk desktop, untuk laptop. Okay, seterusnya. Seterusnya, anda perlu tahu focal point yang jelas. Okay, sebagai contoh, anda mengeluarkan produk kecantikan kan? Produk kecantikan contohnya pencuci muka. So dalam cover photo tu, perlu tunjuk gambar model muka. Lepas tu dengan gambar dia punya produk. Okay. So memang nampaklah oh nak fokuskan dekat produk tu. So kena tunjuklah gambar muka tu. Muka dia cantik, putih, ayu semua tu. Okay, seterusnya. Tahu bagaimana cover photo itu akan dipaparkan. Okay, ini penting sebab gambar yang akan dipaparkan dalam laptop dan juga gambar yang akan dipaparkan di dalam telefon, dia berbeza sedikit je. Okay, kalau dalam gambar foto, gambar di dalam telefon, mereka lebih tinggi berbanding desktop, tapi lebar mereka lebih kecil. Berbanding dengan desktop, tinggi mereka lebih rendah, tapi lebar mereka lagi besar daripada telefon. Okay, anda boleh lihat kepada modul jika mahu lihat contoh gambar yang lebih jelas. Okay, seterusnya dia mempunyai kaitan dengan perniagaan. Okay, cover photo ni memanglah kena ada kaitan dengan page. Contohnya, perniagaan makanan. Okay, so gambar tu kenalah pasal makanan. Orang gelak-gelak sambil pegang makanan. So dia memang ada kaitan. Okay, next. Okay, yang last sekali, anda perlu tahu siapa pelanggan anda. Okay, sebagai contohlah. Contoh. Macam perniagaan kelas jahitan kan. Kelas jahitan ni majoriti yang mengikuti kelas jahitan mungkin perempuan. So, kalau foto tu bolehlah kaitkan dengan gambar wanita tengah menjahit baju semua tu. Sebelum nak guna cover photo, fikirkanlah juga siapa pelanggan anda, siapa target anda. Okay, seterusnya. Okay, idea. Idea untuk cover photo. Idea ni boleh je berubah dan anda mungkin tidak setuju, tapi ini hanyalah idea semata-mata. Ada banyak lagi idea di laman web, tapi di sini saya cuma kasihlah beberapa idea. Okay, yang first, cover photo ni dia boleh promote social media anda. Lain seperti Instagram, ada laman website sendiri. So bolehlah letak link dekat cover page tu. Ataupun anda tulis je nama link tu lah. Okay. Lepas tu, idea lain pula untuk cover photo, anda boleh ubah cover photo anda apabila musim perayaan, ada special occasion ke, event, sale ataupun holiday. Contohnya kan kat Malaysia kan ada banyak perayaan kan. Mungkin waktu tahun baru Cina, cover photo baru. Waktu Hari Raya, cover foto baru. Waktu Deepavali pun, cover foto baru. Supaya nampaklah yang perniagaan kita memang aktif. Okay. Gunakan cover foto untuk special offer. Contohnya kalau ada macam special offer 50% untuk hari ni. So kita boleh letak kat cover foto. So bila orang tekan website tu nampaklah macam, oh wah hari ni ada sale, ada special offer. Okay. Lepas tu, yang keempat, gunakan cover foto untuk promosikan produk anda. Katakanlah anda ada produk baru, so anda bolehlah gantikan cover photo tu dengan gambar baru dan perkenalkan produk baru tu. Okay, yang last sekali, dia untuk meraihkan sesuatu yang penting. Contohnya, ulang tahun perniagaan.
Okay, last kali gambar post. Gambar post ni ada beberapa aspek yang perlu ditekankan. Tapi yang tips ni dia tips cara beginilah bagi yang beginner. Nak untuk beginner lah. So ada empat aspek iaitu latar belakang background, crop, pencahayaan dan juga komposisi gambar. Anda boleh lihat dalam modul untuk lebih lanjut. Okay, yang first latar belakang ataupun background. Katakan bila anda nak gunakan produk tu, latar belakang seminima yang mungkin. Dan kalau boleh background tu kenalah putih ataupun warna plain. Kalau anda ada props untuk gambar tu, elakkan daripada gunakan prop yang terlalu banyak. Sebab apa? Kalau banyak sangat prop, dia boleh tenggelamkan produk anda. Okay, yang latar belakang yang bercorak, pilih corak yang berulang dan senang dilihat supaya mata pelanggan tak rasa berserabut dan tahu mana satu produk anda. Okay, next. Okay, seterusnya pencahayaan. Terdapat dua jenis pencahayaan iaitu soft light dan juga hard light. Tapi selalunya kita akan gunakan soft light sebab apa? Dia sesuai digunakan untuk semua gambar. Kalau hard light ni, dia lebih untuk kesan dramatik ataupun misteri lah. Selalunya produk kecantikan yang akan guna. Okay. Okay, yang terakhir sekali, komposisi gambar ataupun roll of the tape. Kenapa kita perlu guna roll of the tape ni? Supaya roll of the tape ni dia akan buat gambar anda lebih cantik dan juga lagi senang dilihat. Okay, macam mana nak guna roll of the tape ni? Letakkan subjek di mana-mana garisan grid ataupun titik pertemuan gambar yang ada dalam slide ini bagi mendapatkan komposisi gambar yang cantik. Okay, di sebelah ni ada contoh je yang gambar coffee kan. Okay, dia menemui titik pertemuan di situ. Okay, seterusnya saya akan kembali semula kepada Clarissa untuk memberikan beberapa tips bagi page management. Alright. Terima kasih, Mira. Okay. So, dengan itu, sebelum mengakhiri modul 1 sini, saya ingin mengongsikan dua tips bagi page management. Ya, yeah, okay. So, nomor 1, Anda harus kenali masa sesuai untuk posting. So, Sabtu dan Ahad, which is like akhir minggu, memiliki engagement level yang tertinggi, dan juga lebih kurang masa 1 hingga 4 petang, yaitu masa working hours, dan juga lebih kurang masa rehat orang ramai lah. Yang kedua, Anda perlu menganalisis ataupun membuat analisis keberkesanan post Anda untuk meningkatkan kualiti post seterusnya. So, Anda patut teliti akan penunjuk-penunjuk seperti bilangan likes, bilangan reach, level of engagement ataupun post yang kurang diminati oleh pelanggan. Next screen. Jadi, sebagai admin page kan, Anda boleh lihat overview statistik performance page. Bolehlah lihat bagaimana graf adakah dia naik ataupun turun ataupun statik dalam page views. Boleh lihat pada page views, page likes dan juga page reach. So, di sini Anda perlu tahu post apa yang berkesan dan post apa yang tidak berkesan. Next screen. Dan sekiranya para hadirin tidak percaya akan engagement, seperti like apabila Anda tidak percaya pada liking, komen, sharing ni macam tidak apa-apa pun, but actually dia membantu. So, di sini adalah adalah beberapa statistik data yang dipaparkan pada screen. So, ia tidak menafikan bahawa kalau dia lebih tinggi engagement, lebih tinggi post Anda akan reach pada orang lain. Ya. Yeah. Dengan itu, modul 1 tamat dengan konklusi, yaitu Anda telah dengar dari awalnya dari saya, 11 langkah page creation, di mana Anda daftar account, create page, isi maklumat penjagaan, memuatkan naik gambar profile dan cover foto, letakkan contact info, working hours, call to action,
personalisekan template dengan tabs dan membuat post pertama. Dan daripada Mira pula, anda telah mengetahui 6 prinsip logo efektif di mana ia include simple, scalable, timeless, versatile, memorable and relevant kan. Selain itu, Mira juga membuat memberitahu apa yang perlu dititik beratkan dalam cover foto, seperti apakah size foto, size cover foto yaitu 820x312 pixel kalau dia dalam desktop kan. Dan juga dia memberitahu apakah focal point yang jelas ataupun bagaimanakah cover foto akan dipaparkan dan mempunyai kaitan dengan penjagaan dan siapa yang ingin ditujukan cover foto ini. Mira juga menitik beratkan tentang 4 aspek penting gambar post dan saya mengakhiri modul 1 dengan 2 tips page management di mana anda perlu kenali masa dan membuat analisis. Dengan itu, sekian dan terima kasih dan kita boleh pas pada pengacara majlis. Yay! Terima kasih kepada tip-tip yang sangat baik dan praktikal. Bagi meredakan suasana kita pada pagi ini, pihak kami telah menyediakan satu slot yang dipanggil Kahoot Time untuk para hadirin menjawab kuis-kuis. Tetapi before saya meneruskan Kahoot Time ni, saya membuka dua soalan jika daripada para tetamu untuk menanyakan soalan mengenai slot kita pada pertama ini. Para tetamu juga boleh menaik chat di ruang, menaik soalan di ruangan chat juga. Nak tanya, dengar tak? Baiklah, sebab dia saya. Contoh kan, kita kan buat FB page tu guna kita punya FB personal. So nanti kalau kita buat FB page tu, orang boleh nampak tak FB personal kita? Ada line. Cubaan suara. Okay. Hello. Okay. Hello. Untuk menjawab soalan Puan tadi, saya ada katakan pada awalnya FB page kan dia boleh mengasingkan kehidupan peribadi Puan dan juga peribadi dan juga business Puan page page business anda. So secara konklusinya, dia tidak akan memaparkan secara direct lah. So, untuk menjawab Puan, untuk menjawab Puan, Puan harus sharekan lagi page anda di menggunakan Facebook pribadi anda. Yeah, so dia tidak direct sharing your page. Puan, sebenarnya dia boleh hide kita kat admin kalau kita buat Facebook page ni, apa yang kita post di Facebook page, kita boleh pilih kita nak post sebagai personal profile ataupun sebagai page. Jadi saya cadangkan kalau Puan buat di page, kita post semua menggunakan page account. Maksudnya guna profile page lah. Dia bukan pakai profile personal. Maksudnya orang tak akan tahu yang post tu siapa. Kecuali admin je boleh nampak yang post tu siapa kalau kita kita ada beberapa admin. Contohnya dalam satu page tu kita assign 5 admin.
Hanya admin-admin yang tahu siapa yang post. Tapi orang lain tak nampak. Orang lain nampak page tu yang post. Oh, okey. Faham. Terima kasih. Puan. Untuk menjawab soalan Encik Khairul Rahmat, insyaAllah kami akan provide record ni dalam Google Drive nanti. Terima kasih. Ada soalan lagi ke? Saya buka soalan lagi. Nak tanya, boleh tanya? Kalau kenapa macam orang jual krim payudara ke apa kan, dia tak boleh iklan kan? Kenapa dia langgar rule FB ke apa? Faham tak soalan saya? Faham. Tak payah. Okay. Mungkin saya boleh cuba jawab soalan ini. So sebenarnya dalam Facebook dia ada juga beberapa setting, nama dia macam vulgar ataupun dalam bahasa Melayu dia perkataan kesat. Macam gitu. Dan kita boleh set level dia macam level hendak filter no kesat, tiada perkataan kesat ataupun gambar-gambar yang menunjukkan tidak senonoh, macam begitu. Dan dia macam tiga level lah. Moderate, yang zero filter, moderate dan juga full, tidak mau langsung. Yeah. So, ini boleh dipersonalisekan dengan admin sendiri ataupun oleh admin sendiri. Tetapi juga Facebook juga ada beberapa rules juga lah tentang like gambar dan perkataan. Dan juga sekiranya anda ingin membuatkan post seperti begitu, kemungkinan orang pengguna luar, pelanggan luar akan membuat report ataupun spamming, dan ini akan menyebabkan anda tidak boleh lagi post gambar yang sebegitu. Yeah. So ada beberapa faktor lah yang menyebabkan kenapa gambar yang tidak senonoh ataupun yang kesat tidak dibenarkan di post dalam Facebook. Oh, dalam iklan pun tak boleh juga kan? Okay. Kita faham. Terima kasih diucapkan kepada tetamu yang memberi soalan. Baiklah, saya akan meneruskan program ini untuk Kahoot Time. Di ruangan chat akan disediakan satu link untuk para hadirin mengakses Kahoot sebentar lagi. Ke mana nak klik ni? Baiklah, diminta untuk para hadirin untuk memasuki kod yang disediakan di skrin dan menuliskan dua nama terawal di dalam kotak username. Ini bagi memudahkan kami untuk merekodkan nama pemenang-pemenang Kahoot Time. Terima kasih. Kami
Boleh pergi ke Google dan type Kahoot. Kemudian anda type je saja nombor di atas tu. 236-4865. Kemudian anda type nama anda. Terima kasih. Kita akan bermula pukul 10.20 untuk menunggu peserta untuk memasuki Kahoot. Okey, untuk maklumat peserta, game Kahoot ni soalan akan disiarkan di paparan skrin di platform ini. Manakala tempat yang tuan-puan akan main tu hanya menekan beberapa menekan option jawapan daripada skrin handphone ataupun skrin laptop para hadirin sekalian. Itu adalah cara permainan game Kahoot ini. Dan untuk pemenang setiap Kahoot ini akan diberikan ganjaran hadiah yang agak lumayan. Jadi marilah kita sama-sama merebut ganjaran hadiah itu tersebut. Berbaki 2 minit lagi untuk saya meneruskan Kahoot. Baiklah, jam pun dah menunjukkan 10.21. Jadi saya akan start game ini. Soalan pertama, apakah nama modul 1? Sama ada page book, page Facebook,
page creation ataupun page. Susah eh. No, susah. Bagi 1 minit. Wow. Yeah, nampaknya kita mempunyai 11 orang. Okay, kita akan ke soalan yang seterusnya. Baiklah, Jiam menduduki tempat pertama. Soalan kedua, mengapakah Facebook page penting? Ada hard friendly, asingkan kehidupan peribadi dan bisnes untuk sempurnakan program atau untuk keperluan hidup? Okey, ni saya tahu. Apa tu? Malangnya. Semua antara tiga ni betul. Baiklah, kita tengok siapa yang menduduki. Syahril, JR. Baiklah, untuk soalan seterusnya. Dapat 25 likes pertama sehingga link URL FB page dapat diaktifkan. Betul atau salah? Wow, pantas. Tetamu kita pantas. Ya, yeah, jawapan dia betul. Kita tengok siapa yang kena. Wow, nampaknya Syaril, JR dan Bakis masih lagi bertahan. Soalan keempat, apakah saiz pixel gambar profil yang sesuai? Susah soalan ni. Nampaknya masih ada yang kecundang, tapi tidak mengapa, kita ada soalan lagi yang seterusnya. Oh, Bakis mengambil tempat pertama. Soalan kelima, berapakah limit karakter bagi deskripsi Facebook page? Jawapan agak mengelurkan, tetapi kita mencuba. Malangnya, tiada karakter. Sebenarnya dia ada 255 karakter. Tak apa, tak apa. Bakis masih lagi stay di podium. Kenapa kita perlukan logo? Kosong. Wow, ramai yang betul. Pantas. Cik Bakis masih lagi berada di podium teratas. Nampaknya pemenang boleh berubah pada bila-bila masa saja. Dua, satu. Betul. Betul. At Ligman. Lain daripada prinsip logo efektif. Tempat teratas podium telah bertukar kepada Cik Jia. Soalan kedua terakhir. Ketiga terakhir. Apakah saiz bagi cover foto? Apakah saiz? Betul atau salah?
nombor satu. Nampaknya semua macam wow. Betul, jawapan dia salah. Tak apa, tidak mengapa. Cepat ya. Sama soalan yang kedua tu air. Jenis pencahayaan yang digunakan dalam gambar pos. Ini Mira tak, presenter Mira kita tadi ada mengatakan light-light. Ya betul, hard light and soft light. Dan kita pergi ke soalan yang terakhir. Jia masih, Cik Jia masih berada di atas. Apakah dua tips bagi page management? Untuk bahagian ni ada beberapa pilihan jawapan yang betul. Ya betul, kenali masa swipe posting dan analisis kebesaran post. Baiklah, mari kita melihat siapa pemenang bagi soalan page creation. Ya, Cik Jia mendapat tempat ketiga. Cik Utia mendapat tempat kedua dan tempat pertama jatuh kepada Cik Syahril Jar. Tanda Cik Syahril atas kemenangan anda. Baiklah. Baiklah, terima kasih kepada para hadirin kerana berjaya menjawab soalan-soalan Kahoot sebentar tadi. Diharapkan lepas, jangan risau, lepas ini kita akan ada session Kahoot lagi dan boleh kita sama-sama mengaut hadiah pada hari ini. Baiklah, saya meneruskan lagi modul kita pada hari ini untuk slot yang kedua iaitu copywriting, dan saya meminta presenter kedua iaitu Haidah Hafizah binti Hasnan untuk menyambung perbincangan kita mengenai copywriting. Bersilakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar ke suara? Boleh. Okay. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Okay, selamat jadi pagi. Jadi saya Haidah Hafizah. Saya akan menerangkan untuk slot kedua iaitu kaedah copywriting yang boleh anda guna untuk mempromosikan produk atau servis anda. Jadi next. Okay, sebelum itu, apa itu copywriting? Okey, copywriting ni sebenarnya adalah ayat atau lebih dikenali sebagai ayat jualan, ayat promosi atau ayat ingin memujuk pelanggan supaya mereka lebih tertarik untuk baca promosi yang kita tawarkan. Dan objektif utama kaedah copywriting ni adalah untuk memudahkan pembaca mendapat idea apa yang cuba penjual sampaikan daripada produk mereka. Jadi dalam kaedah copywriting ni, terdapat beberapa step yang anda perlu lakukan untuk anda hasilkan satu kaedah atau satu ayat yang complete untuk menghasilkan copywriting yang efisien. Yang pertama yang anda perlu lakukan adalah anda kena membuat headline. Saya akan terangkan headline selepas ini. Yang kedua adalah introduction. Yang ketiga adalah FAB atau lebih dikenali sebagai feature, advantage dan benefit. Dan yang keempat adalah offer. Dan yang kelima adalah CTA iaitu call to action. Jadi kita teruskan dengan poin kita yang pertama iaitu headline. Next. Okay. Sebelum itu, apa sebenarnya headline? Okay. Headline adalah ayat yang sangat pendek, ringkas, padat dan jurus kepada produk atau servis yang anda ingin tawarkan. Okey, sebenarnya headline adalah ayat permulaan bagi ayat copywriting.
Ayat copywriting ni adalah ayat yang anda tulis atau anda cipta di ruangan description supaya pembeli dapat membaca dengan lebih lanjut apa produk atau servis yang anda tawarkan. Okey, apakah tujuan headline? Headline bertujuan untuk menarik perhatian pembaca atau pembeli. Okey, yang seterusnya adalah memainkan emosi. Dan yang ketiga, memanggil audiens. Memanggil audiens ni lebih kita tumpukan kepada target market kita sendirilah. Contohnya, seperti kalau kita menjual peralatan alat sekolah dan sebagainya, target market kita adalah daripada segi student. Dan yang keempat adalah menyokong gambar iklan. Seterusnya. Okey. Bagi menarik perhatian pelanggan, headline tersebut perlulah yang pertama menggunakan huruf besar dan yang kedua menggunakan bahasa prospek. Bahasa prospek ni adalah bahasa yang mudah difahami. Contohnya seperti kurus, lansing, bahasa yang kita familiar yang tidak asing bagi orang untuk memahami apa yang cuba kita sampaikan. Dan yang ketiga okey, adalah memasukkan emosi. Apa saya maksudkan dengan memasukkan emosi dalam headline adalah anda kena bijak untuk menulis satu headline yang berfungsi. Maksudnya dari segi menggunakan huruf besar, di situ menunjukkan anda yakin dengan produk anda. Dari segi menggunakan tanda seru, lebih kepada penegasan. Okey, dan yang keempat adalah menggunakan penegasan warna dalam tulisan. Menggunakan penegasan warna dalam tulisan ini sekiranya headline anda anda ingin menggunakan headline yang berwarna. Dan anda juga perlu pandai untuk memainkan warna dalam tulisan seperti warna merah, warna hijau, warna-warna yang berdasarkan produk anda. Seperti warna merah, kita lebih tertumpu kepada keyakinan, maksud lebih kepada pemakanan. Maksud kita memberi keyakinan bahawa oh, makanan kita ni sedap sebenarnya. Produk yang kita tawarkan ni sedap. Dan dia memberikan penegasan di situ. Okey, seterusnya. Okey, di sini adalah contoh headline yang saya maksudkan. Contohnya adalah kepada wanita yang ingin nampak kurus dan lansing, wajib cuba. Okey, dekat sini seperti yang saya cakap tadi, kita ada beberapa perkara yang kita perlu titik beratkan dalam headline. Yang pertama di situ adalah huruf besar. Jadi kami gunakan huruf besar iaitu kepada wanita yang ingin nampak kurus dan lansing, wajib cuba. Di situ adalah unsur penegasan lah. Dan yang kedua adalah bahasa prospek. Bahasa yang mudah difahami, yang familiar, yang orang tak rasa janggal dengan penggunaan perkataan tu seperti kurus, lansing dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah memainkan emosi. Di hujung ayat tu dia menggunakan wajib cuba. Jadi kalau kita pun baca, kita pun rasa macam oh betul ke aku ni kena wajib cuba ni. Dan dia menggunakan tanda seru. Maksudnya di situ ada penegasan di dalam headline. Okey, ini adalah contoh headline yang seringkali digunakan oleh penjual lah. Okey, seterusnya. Okey, untuk headline ada dua jenis headline yang perlu anda titik beratkan. Sebab headline ni adalah permulaan kepada ayat copywriting. Jadi anda perlu mengambil serius tentang headline ini. Yang pertama adalah awal iklan dan yang kedua adalah gambar iklan. Okey, jadi apa itu awal iklan? Awal iklan adalah headline yang anda tulis di ruangan description anda. Maksudnya di ruangan description tu anda menulis terlebih dahulu untuk nampak lansing dan kurus, perlu mencuba produk ini. Jadi di situ permulaan ayat di description anda meletak headline. Kemudian baru anda menerangkan lebih lanjut tentang produk anda. Manakala gambar iklan adalah headline yang kita letak di dalam gambar tersebut. Maksudnya gambar produk anda sendiri yang anda post tu, anda tulis headline itu di dalam gambar. Okey, sebenarnya antara kedua-dua bentuk headline ini, yang manakah lebih efisien? Yang lebih efisien adalah di headline yang berbentuk gambar iklan. Kenapa? Sebab headline yang dalam gambar iklan, dia akan menyampaikan mesej dengan lebih mudah dan pantas. Dan iklan akan lebih beremosi. Kenapa? Sebab kita akan lebih tertarik untuk melihat gambar terlebih dahulu sebelum tulisan. Jadi headline ni sekiranya kita meletakkan di dalam gambar, pelanggan akan rasa memudahkan lagi pelanggan untuk melihat headline kita daripada terpaksa melihat di ruangan description. Jadi dia memudahkan mesej disampaikan dan dengan lebih pantas. Dan iklan akan lebih beremosi kerana
di samping mereka membaca headline, di samping itu juga mereka dapat melihat produk yang anda tawarkan. Seterusnya. Okey. Syarat-syarat menulis headline. Sebelum ni saya menerangkan apakah tujuan headline untuk menarik perhatian, memainkan emosi, memanggil audiens dan menyokong gambar iklan. Kemudian saya terangkan apa yang perlu ada dalam headline, iaitu kena huruf besar, bahasa prospek, masukkan emosi dan menggunakan penegasan dalam tulisan. Dan yang ketiga saya menerangkan kelebihan dan terdapat dua jenis headline iaitu dalam bentuk gambar dan pada awal iklan. Jadi sekarang merupakan syarat-syarat yang anda perlu tahu untuk anda hasilkan headline pada gambar. Dalam slot ini kami fokuskan kepada gambar lah sebab dia lebih efisien daripada yang di awal iklan. Dan awal iklan adalah seringkali digunakan oleh penjual. Jadi kami fokuskan pada headline pada gambar. Jadi syarat-syarat yang anda perlu tahu untuk anda tulis headline pada gambar, yang pertama, ayat kena unik. Apa dimaksudkan dengan ayat kena unik? Okey, untuk anda menghasilkan headline, anda kena tahu apa keunikan, perbezaan headline anda berbanding dengan headline penjual lain. Saya ambil contoh seperti produk D-Herb, headline dia adalah terlajak laris. Jadi anda tahu, oh kalau anda dengar je terlajak laris, anda tahu, oh ini D-Herb, Dato' Alif Syukri. Jadi kita dah tahu. So, itu adalah keunikan headline dia sendiri. Okey, dan yang kedua adalah ayat relevan dengan audience. Sebelum anda menulis headline, anda kena tahu produk apa yang anda pasarkan, anda kena tahu siapa target market anda. Jadi ayat yang anda pasarkan tu adalah kena relevan, kena berkait rapat dengan target market anda. Dan yang ketiga, ayat relevan dengan gambar. Okey, ayat relevan dengan gambar ini adalah headline perlulah bersesuaian dengan gambar sekiranya anda menjual alatan alat untuk ke sekolah dan sebagainya. Headline anda adalah perlu bersesuaian dengan gambar tersebut. Dan yang terakhir adalah ayat ditulis dengan font yang bersesuaian. Font bersesuaian adalah font yang tidak melebihi 20% daripada gambar anda. Dan font tersebut perlulah jelas, mudah dibaca dan tak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Okey, seterusnya. Okey. Apa tips-tips untuk anda menulis headline? Seperti saya katakan tadi, anda kena fahami prospek anda. Anda kena tahu produk apa yang anda tawarkan, siapa target market anda supaya headline anda akan lebih terjurus kepada produk anda sendiri. Dan yang kedua, tahu gaya bahasa. Maksudnya, anda kena tahu dari segi gaya bahasa apa yang anda ingin cuba sampaikan dari segi memujuk atau penegasan. Yang ketiga, tulisan maksimum sebanyak 3 baris dan huruf rapat-rapat. Saya sarankan anda untuk menulis headline yang tidak melebihi 3 baris kerana dia akan menampakkan headline tu terlalu padat, terlalu berserabut. Macam orang nak baca pun kita rasa macam malas. Sepatutnya, headline adalah sangat pendek, ringkas dan mudah difahami. Maksudnya tidak terlalu complicated, tidak terlalu menceritakan produk sebab untuk penghuraian produk tu, kita akan pergi kepada bahagian introduction. Headline hanya sebagai kata kunci kepada produk anda sendiri. Jadi, lebih baik adalah anda menulis tulisan tu maksimum sekurang-kurangnya adalah 3 baris sahaja. Yang keempat, anda kena jaga kesesuaian size font. Kita tak nak size font yang terlalu kecil, terlalu kurus, terlalu gemuk. Kita tak nak macam tu supaya kita nak memudahkan lagi pembaca faham apa produk yang kita sampaikan. Dan yang terakhir, boleh rujuk kepada iklan billboard untuk mendapatkan idea. Apa itu iklan billboard? Iklan billboard tu adalah iklan yang kita seringkali kita nampak di highway. Contohnya macam iklan McD. Iklan McD lah paling yang kita sering nampak di highway. Okey, kenapa saya kata boleh rujuk di iklan billboard? Okey, iklan McD kalau kita perasan dia ada keunikan dia sendiri. Dan kita tak pernah bosan untuk kita lihat iklan McD tu sendiri. Kenapa? Sebab mereka pandai menggunakan headline, mereka pandai memainkan warna, mereka pandai memainkan gambar. Kenapa saya cakap macam tu? Kerana mereka menggunakan warna merah. Dan mereka tahu warna merah tu adalah warna yang buatkan orang rasa lapar, orang rasa macam yakin dengan produk mereka. Dan yang kedua dari segi gambar, contohnya mereka seringkali update gambar-gambar mereka tu, contohnya daripada kentang tu mereka boleh jadikan seperti jambatan, boleh menjadikan seperti bunga sakura dan sebagainya. Itu adalah keunikan mereka sendiri. Okey, seterusnya.
Okay, untuk headline, kita ada terdapat beberapa jenis headline yang anda boleh contohi. Antaranya adalah soalan. Contohnya, anda menulis headline soalan, persoalan. Anda bertanya kepada pelanggan anda. Contohnya, bosan dengan jam dinding yang biasa-biasa sahaja. Okay, seterusnya adalah manfaat. Headline jenis manfaat, anda memaparkan manfaat produk anda. Contohnya, nak tahu cara bina badan berotot dengan cepat dan pantas. Dan yang ketiga adalah rahsia. Rahsia contohnya seperti rahsia bagaimana dapatkan wajah licin dalam tempoh 7 hari terbongkar. Seterusnya adalah testimoni. Testimoni adalah headline yang seringkali digunakan oleh pelanggan kerana testimoni ni adalah lebih meyakinkan lah. Kita mengambil testimoni daripada pelanggan dan kita menuliskan sebagai headline. Jadi di situ pelanggan pun rasa macam yakin. Oh, maksudnya sebelum ni produk yang kita tawarkan ni dah ada pun orang guna dan dah berjaya. Okey, contohnya suka jubah dari kerana dia sebab design korang memang rare dan stylo. Itu contoh testimoni. Seterusnya adalah fakta. Fakta adalah anda menulis fakta secara general dari dalam headline anda. Seterusnya adalah berita. Berita maksudnya anda menyampaikan event yang akan datang dalam promosi anda. Contohnya macam coming soon, first vendor butik in Bangi. Seterusnya adalah recommend. Maksudnya anda mengambil komen daripada pelanggan anda atau anda sendiri boleh memberi komen dan menulisnya sebagai headline. Seterusnya adalah masalah. Masalah ni adalah juga seringkali digunakan oleh para penjual. Contohnya muka berjerawat, malu untuk jumpa orang. Dan seterusnya adalah warning. Warning ni adalah headline yang agak menarik kerana dia membuatkan pengguna tu berfikir juga untuk memahami apa headline anda. Contohnya, jangan dapatkan meso jika badan anda sadar. Maksudnya mereka akan terfikir kenapa jangan dapatkan meso. Tapi untuk sebenarnya untuk sadar, contohlah untuk build body. So warning adalah antara headline yang juga agak menarik. Dan seterusnya adalah offer. Offer adalah offer yang anda tawarkan dan anda tuliskan sebagai headline. Seterusnya yang terakhir adalah story. Story adalah penceritaan kepada produk anda tapi anda tulis dengan sangat ringkas, padat dan tepat kepada headline anda. Okey. Jadi itu adalah sedikit sebanyak yang saya dapat kongsikan untuk headline. Saya ulangkan semula. Headline yang saya terangkan adalah tujuan, menarik perhatian, memainkan emosi. Dan yang kedua, saya menceritakan tentang apa yang perlu ada pada headline, iaitu huruf besar, bahasa prospek, masukkan emosi. Apa kelebihan headline? Headline terdapat pada dua bentuk, iaitu pada awal iklan dan dalam gambar. Dan apa syarat-syarat menulis headline? Contohnya kena unik, relevan dengan gambar, font bersesuaian. Dan akhir sekali saya menceritakan jenis-jenis headline yang anda boleh guna. Contohnya seperti testimoni, warning, story dan soalan. Jadi saya akan teruskan kepada poin saya yang kedua, iaitu introduction. Sekiranya anda ada sebarang soalan, anda boleh tulis di ruangan komen. Okey, terima kasih. Okey, sebenarnya apa yang anda faham, apa perbezaan sebenarnya introduction dengan headline? Okey, sebenarnya introduction dengan headline ni ada persamaan dan ada juga perbezaan dia. Headline dan introduction juga kita menceritakan tentang produk kita. Tetapi apa perbezaan mereka adalah introduction adalah penerangan lebih lanjut atau penceritaan keberkesanan produk atau servis yang anda tawarkan dan dia boleh dihuraikan kepada beberapa ayat. Tetapi headline tertumpu kepada satu, lebih baik kepada satu ayat saja dan ringkas, padat serta tepat kepada produk yang anda tawarkan. Okey, untuk introduction, kita perlulah mempunyai ruang selepas headline. Apa yang dimaksudkan ruang selepas headline? Bila anda menulis headline, anda perlu inter atau bagi space sedikit supaya kita dapat membezakan antara headline dan introduction. Itu yang saya maksudkan dengan mempunyai ruang selepas headline. Dan apa sebenarnya tujuan introduction? Bagi memudahkan pembaca untuk membaca. Okey. Kenapa? Sebabnya bila pembaca dah baca headline, mereka dah dapat tahu, oh okey, produk ni sebenarnya tentang kecantikan. Jadi mereka nak tahu dengan lebih lanjut, okey, apa yang mereka tawarkan, apa sebenarnya produk yang mereka pasarkan. So
Okay. Okay, so introduction ni akan menghuraikan sedikitlah pasal produk tersebut. Okay, dan introduction lebih baik, lebih sering kali digunakan oleh penjual adalah jenis testimoni dan feedback. Next. Okay, langkah-langkah menulis headline. Terdapat beberapa langkah yang anda perlu praktikkan untuk anda menulis headline. Antaranya adalah gambaran awal, menyemak semula dan intro berkaitan dengan tajuk. Gambaran awal ni adalah anda perlu hurai serba sedikit daripada headline anda supaya dia mempunyai kaitan dengan introduction anda. Manakala intro berkaitan dengan tajuk adalah introduction anda perlu sama atau tally dengan headline anda supaya dia tidak lari dengan tajuk. Dan yang ketiga, anda perlu menyemak semula headline anda. Bila anda introduction anda, bila anda selesai menulis introduction, anda perlu tanya balik pada diri anda, adakah struktur ayat ni bersesuaian? Adakah dia merangsang emosi berdasarkan gambar dan headline kepada pelanggan? Okay. Dan kedua adalah susunan ayat. Adakah penyusunan ayat ini mudah difahami, jelas, tepat kepada produk anda? Dan yang ketiga, anda perlu tanya balik pada diri anda, adakah rangka ayat ini tidak terlalu complicated? Maksudnya, kita nak menghasilkan satu introduction yang mudah difahami, ayat yang familiar, yang orang pun rasa yakin dengan produk kita. Sebab bila terlalu complicated, orang akan tertanya-tanya apa sebenarnya maksud dia, apa perkataan yang dia cuba sampaikan. Jadi penyampaian anda tidak akan sampai dengan tepat kepada pelanggan anda. Seterusnya. Okay. Ini adalah contoh headline dan introduction. Okay, headline yang ditulis adalah sangat pendek, padat dan mudah difahami. Kurus dan lansir, wajib cuba. Tetapi introduction ni, dia menghuraikan headline yang anda tulis di atas tersebut. Dan anda nampak tak di situ ada space atau ruang di antara headline dan introduction. Dan introduction ini dihuraikan, maksudnya anda hasilkan satu kata kunci yang berkaitan dengan headline. Contohnya kurus dan lansir. Anda boleh, contohnya di sini kami gunakan comel dan cantik. So comel dan cantik ini adalah related dengan kurus dan lansing. Bila kita kurus, kita lansing, kita akan rasa comel dan cantik. Itu ada relation dia. Kemudian anda terangkan lagi apa maksud anda comel dan cantik tu. Tapi anda menggunakan testimoni atau feedback dari pelanggan anda. Jadi sebenarnya untuk menghasilkan introduction adalah mudah kerana anda hanya perlu ambil dan letak dan anda hanya perlu ubah serba sedikit mengikut kreativiti anda. Seterusnya. Okey, ini adalah poin ketiga saya, iaitu FAB. Apa itu FAB? Tadi kita dah tahu apa itu headline, iaitu ayatnya ringkas dan pendek. Apa itu introduction? Adalah penerangan lebih lanjut tentang headline. Dan apa itu FAB? FAB adalah feature, advantage dan benefit. Okey, feature lebih dikenali sebagai kata kunci yang anda ingin tegaskan dalam produk anda. Seperti ini, anda ingin bagi tahu kepada pelanggan anda, produk anda cepat siap. Itu adalah feature anda. Anda yakin dengan benda tu, itulah kelebihan anda. Dan seterusnya adalah advantage. Advantage ini lebih kepada advantage yang anda tawarkan kepada pelanggan anda. Dan yang ketiga adalah benefit. Benefit ini lebih kepada apa produk anda tawarkan kepada masyarakat, kepada yang pembeli. Seterusnya. Okey. Feature adalah kata kunci yang ingin ditegaskan dan mestilah dalam huruf besar. Advantage adalah memberi jaminan. Contohnya jaminan keberkesanan, jaminan pulangan wang, jaminan kerosakan. Manakala, benefit merupakan kelebihan secara umum kepada pelanggan, sasaran tentang produk atau servis yang ditawarkan. Bagi jaminan keberkesanan ini, anda memberi jaminan bahawa produk anda ini berkesan. Anda kena meletakkan mungkin anda boleh meletakkan tempoh bagi sesuatu produk tu berkesan. Contohnya anda menjual produk kecantikan, anda boleh nyatakan tempoh keberkesanan produk anda adalah dalam masa beberapa minggu atau beberapa bulan. Manakala jaminan pulangan wang ini adalah bagi memulangkan semula pelanggan duit sekiranya produk itu tidak berkesan. Tetapi dalam kaedah ini anda boleh menggunakan TNC, iaitu terma dan syarat, untuk menjamin juga anda punya produk, iaitu anda boleh letak di dalam ayat copywriting anda. Untuk anda pulangkan, untuk pemulangan wang tu,
Seperti dalam ayat copyright anda, anda dah menyatakan bahawa produk ini akan berkesan dalam beberapa minggu atau beberapa bulan. Jadi sekiranya pelanggan tu baru mencuba beberapa hari kemudian dia meminta jaminan pulangan wang, jadi TNC tu tidak menepati dengan syarat-syarat, jadi anda tidak perlu memulangkan wang. Okey, yang ketiga adalah jaminan kerosakan. Jaminan kerosakan ni lebih kepada penjual yang menjual alatan elektronik. Anda boleh memberi jaminan kerosakan kepada barang kepada peralatan-peralatan tertentu sahaja. Maksudnya contoh anda memberi jaminan kepada anda menjual kereta control, jadi anda memberi jaminan kepada tayar kereta atau bateri dan sebagainya. Itu adalah TNC anda. Okey, seterusnya. Okey, ni saya dah terangkan sebentar tadi. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah soal ini adalah tahir kepada FAB. Setelah anda menghasilkan satu copywriting, anda dah menghasilkan headline, anda perlu tanya balik pada diri anda. Iaitu next. Okey. Adakah anda punya copywriting dan headline tu jelas, mudah difahami oleh pelanggan? Ada yang seterusnya, adakah soalan anda wajar? Maksudnya adakah wajar untuk anda copywriting anda ni tidak terlalu ambitious, tidak terlalu tinggi supaya dia adalah realistik. Maksudnya anda menjamin apa yang anda katakan. Yang seterusnya, adakah unik? Adakah anda punya copywriting ni berbeza dengan copywriting penjual lain? Yang seterusnya adalah pasaran sasaran. Anda kena tahu siapa target market anda. Dan yang kedua, yang kelima adalah make sure copywriting anda atau headline anda adalah simple, mudah difahami dan tidak mengelirukan. Dan yang terakhir adalah kuantiti. Maksudnya adakah nilai manfaat anda disokong oleh sekurang-kurangnya satu data fakta yang berkaitan. Maksudnya anda meletakkan testimoni, feedback, itu adalah kuantiti anda. Berapa banyak fakta yang anda tulis untuk anda meyakinkan pelanggan anda. Okay, next. Okey, yang ini adalah saya akan bagi kepada rakan saya untuk menerangkan dengan lebih lanjut. Silakan. Terima kasih. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada tuan dan puan. Okey. So sekali lagi saya Muhammad Aina Hakimi Bang Sapa akan menyampaikan dua benda pada pagi ini, iaitu hours dan satu lagi CTA ataupun dikenali sebagai call to action. So macam mana dengan penyampaian-penyampaian sebelumnya? Semua okey kan? So banyak maklumat yang dah diterima. So semuanya insyaAllah berguna pada kita sebagai peniaga untuk mulakan satu bisnes. So straight to the point. Perkara pertama yang kita akan saya akan bincangkan pada pagi ini adalah hours. So apa tu hours? Mungkin ada setengah orang dia pertama kali dengar benda ni. Tapi hari ni kita akan dengar lagi pasal ini. So hours adalah O tu bermaksud offer ataupun tawaran. UR adalah agency ataupun kita guna, bila kita dengar paten agency ni maksudnya sesuatu tindakan daripada pelanggan untuk dilakukan dengan cepat. Agency, bila kita dengar agent maksudnya benda tu adalah sangat penting. S adalah scare ataupun maksudnya pengurangan. Maksudnya sesuatu benda tu dia ada benda, sesuatu benda tu terhad, dia tak banyak. Ataupun sesuatu barang yang kita tawarkan tu dia cuma ditawarkan dalam masa yang singkat. Tu scare. Okay, apa kegunaan hours ni? Kita kena tahu juga kan apa guna hours. Takkanlah kita nak buat method ni tapi kita tak tahu apa fungsi dia. So hours ni tujuan dia adalah untuk menarik perhatian pelanggan dengan segera. Okay. So, satu poin lagi pasal hours ni adalah ayat dia. Ayat dalam hours ni perlu mempunyai agensi macam saya cakap tadi, UR tadi, agensi dan scarcity dengan menyediakan tawaran yang sukar tolak. Maksudnya tawaran yang kita bagi tu mestilah dia tak pernah orang buat tau. Macam daripada 200 jadi 80, tak pernah jumpa. Kan, siapa je pernah jumpa macam tu? Kalau saya pun saya nak, macam tu lah. Lepas tu offer pula boleh diberi dalam pelbagai bentuk. Contohnya kalau kat situ discount, free gift, free poster dan sebagainya. Tapi offer yang kita nak bagi ni kan kebiasaannya dia mestilah benda yang orang cakap benda yang pelanggan ni dia boleh nampak secara jelas. Macam
macam yang slot yang sebelum ni, diorang cakap visual is the key. Ada diorang ambil sini kan, visual is the key. So macam mana kita nak bagi prospek kita ni yakin yang kita akan bagi bagi barang-barang ni kalau diorang beli barang kita buat. Kalau kita beli, kalau diorang beli barang kita pada waktu tu. So dengan cara kita hantar gambar dan punya kita copywriting. Macam kita nak buat poster tu, kita tulis bawah tu kita isikanlah gambar apa free gift yang kita akan bagi ataupun diskaun yang kita akan bagi dekat diorang. Itu akan membuatkan diorang lagi berminat untuk beli barang kita. Dan dekat sebelah kanan tu saya ada satu contoh yang saya nak kongsikan kepada anda semua. Okay, so kalau kita baca kat situ, harga asal foundation ini ialah RM300, tapi hari ini saya nak bagi RM100.50 sahaja, RM150 sahaja. Bukan semua boleh dapat, hanya 50 orang tak awal sahaja. Selepas 70 jam dari sekarang, offer ini akan ditarik semula. Terbaik tidak bang, terbaik. Offer ini, terima kasih kan siapa yang cakap. Okay, so dekat sini kita boleh tengok kita boleh tengok tiga elemen ni dimainkan, iaitu offer, urgency dan scarcity. So kat mana offer? Offer dekat, kalau kita boleh tengok dekat tulisan putih tu, daripada RM300 dia jadi RM100.50. Nak dekat 50% dah dia punya offer tu. Siapa tak nak kan? Lepas tu urgency dia adalah untuk 50 orang tak awal sahaja. Maksudnya urgency yang saya cakap tadi, maksudnya satu tindakan yang perlu dilakukan oleh prospek untuk diorang lakukan untuk diorang nak beli barang kita. Maksudnya kat sini dia open dia punya offer ni untuk 50 orang je. Lepas beli 5 orang tak dapat dah. Dia dapat harga 300 balik. Sebab itu akan menarik lagi minat prospek untuk beli barang kita. Dan last sekali adalah scarcity. Scarcity dekat sini kita boleh tengok selepas 72 jam tidak akan lagi jumpa offer ni. So scarcity ni adalah waktu yang terhad. Waktu yang terhad untuk diorang ada untuk diorang dapatkan tawaran yang kita sediakan. Okay, boleh faham eh? Okay, next. Okay, so kita akan masuk ke method yang kedua, iaitu saya panggil CTA, iaitu call to action. Okay, kenapa ada call to action ni? Call to action ni apa kegunaan dia? Call to action ni adalah kebiasaannya peniaga dia akan gunakan macam lepas prospek dia nak beli barang kita, call to action ni lah yang kena ada. Call to action ni diadakan adalah untuk menerangkan ataupun menunjukkan cara untuk prospek bila dia nak beli barang kita, apa langkah-langkah seterusnya yang dia kena buat. Dia kena tekan link WhatsApp ke, dia kena komen dekat bawah cakap nak ke kan, ataupun dia just boleh terus PM kita dekat Facebook personally. Itu atas peniaga tu lah dia nak macam mana cara dia kan. Okay, first, tapi ada 5 tips, ada 4 tips dalam kita nak lakukan CTA. Yang pertama adalah spesifik. Dalam kita punya CTA, kita kena cuba tulis secara spesifik. Kita tak boleh nak putar belik sebab kita tak nak peningkan prospek. Bila kita, ayat CTA kita tu berputar belik macam serabut, prospek dia akan pening. Dia akan pening. Bila macam bila anda punya CTA kejap suruh komen, lepas tu bawah tu suruh WhatsApp pula, lepas tu bagilah CTA suruh link ni, tu memang buatkan prospek pening. Percaya tak? Kalau buat macam tu, kejap suruh WhatsApp, kejap tekan link, kejap komen kat bawah, diorang memang akan blur terus. Percaya. Diorang memang tak pandang lah. Sebab tu yang penting ni adalah kita punya CTA tu kena spesifik. Macam komen. Tekan ni WhatsApp. Okay. Kebiasaannya kalau post yang orang setengah orang buat tu nampak hard sale ataupun susah untuk dijual kan, biasanya diorang akan macam contoh atas ni diorang isi satu link WhatsApp.
Lepas tu bawah tu diorang cakap nak komen. Itu menampakkan yang produk kita tu hard sale sangat. Macam susah sangat orang nak, macam produk kita tu susah untuk dijual. So jangan banyak, jangan isikan kita punya CTA tu dengan pelbagai arahan. Contoh kejap nak tekan atas tu ada link WhatsApp, bawah tu nak suruh komen. So spesifik kan, mana satu yang kita nak. Suruh komen, komen, tulis kat bawah sekali. Okay. Yang kedua adalah jelas dan mudah difahami. Okay, yang pasal ni pula, yang ni pun salah satu benda yang penting untuk kita ambil berat juga. Pastikan CTA anda tidak serabut dan melerik. Cuba berikan arahan yang mudah saja, kalau boleh dalam satu baris saja. Satu atau dua baris lah, biasanya kita nampak kan. Kalau kita panjang-panjang, itu bukan simple tu. Sebab sekarang kita nak CTA kita simple and nice. Okay, so yang kedua adalah pastikan CTA kita boleh dibaca dengan jelas. Macam mana kita nak pastikan CTA kita ni boleh baca dengan jelas? Ada cara-cara dia, jaga perenggan, jadikan CTA tu tajuk baru, jaga space atas dan bawah. Satu lagi supaya nak supaya kita nak buat semua tu supaya kita nak prospek ni nampak arahan yang kita nak fokuskan kat situ. Macam contoh bila kita dah buat macam tadi kan, kita dah isi hours kat atas, macam kita dah offer kat atas, kita space lah satu, space satu ataupun ruang bagi jarakkan ruangan buat perenggan baru, barulah kita masukkan CTA kita. Okay, and then okay, ni ada satu formula yang saya nak bagi, iaitu AIDCA. Okay, AIDCA ni apa? Okay, A adalah awareness ataupun headline, I intro, D adalah FAB. Yang tiga-tiga ni dah dibentangkan oleh kawan saya tadi, Haidah. C adalah convince, testimony, dan A adalah call to action. So mesti kita fikir kan, macam kat mana kita nak letak CTA ni. So sebenarnya kalau CTA kita tengok dekat dalam formula ni adalah dia duduk di bawah sekali. Tu adalah tempat yang paling sesuai untuk call to action ataupun CTA. Tetapi berdasarkan spesifik, 3 hingga 5% peningkatan daripada jumlah respon komen dalam Facebook adalah apabila CTA ni diletakkan di bahagian atas tetapi selepas intro. Kita pun boleh buat benda macam ni. So pastikan kita punya CTA, kalau kita nak letak atas, pastikan kita kena ingat lepas daripada intro. Maksudnya headline, intro, and then baru kita boleh masuk CTA. Bawah sekali pun kita kena letak CTA juga. Sebab ini pun statistik yang saya baru tengok. Dan ya, 3 hingga 5% jugalah menaik. Peningkatan responden daripada pelanggan tu menaik bila kita buat macam ni. Okay. So yang terakhir sekali, jadilah seperti seorang prospek dan baca CTA anda semula. So yang akhir sekali ni, kita dah buat CTA kita. Kita dah luahkan semua dalam CTA tu, kita dah cerita habis kan. Last sekali, baca semula. Kita tengok CTA kita ni ada emosi tak? Macam bila orang baca kita punya CTA ni, diorang hayati tak kan kita punya ayat dalam tu. So lepas kita habis baca, suruh pula kawan baca. Suruh kawan baca. Lepas tu tanya dia, macam mana aku punya CTA, okey lah? Kalau dia cakap okey, lepas tu tanya dia pula, kalau kau baca ni kau berminat tak? Aku rasa kalau aku baca ni berminat lah. Boleh promote terus kat dia kan. Lalang dia cakap. Okay. And tu pun boleh jadi satu tips lah untuk kita bagi. Sebab bila kita buat ayat, kita memang dah rasa macam ayat ni dah okay eh, ni. Dah cantik ni aku buat ni kan. Tapi untuk orang lain kita tak tahu. So sebab tu lah kita minta tolong kawan-kawan kita tolong bacakan untuk kita. Tanya diorang. Suruh diorang bagi pendapat macam mana
emosi dorang ataupun perasaan dorang bila baca benda ni. Tertariklah nak beli. Okay, next. Okay, yang ini adalah salah satu contoh. Salah satu contoh yang saya dapat ataupun saya cari daripada FB page sendiri, FB page business sendiri. Kalau boleh perbesarkan, boleh juga kan. So, dalam tu, dalam post yang orang tu bagi, dalam ni, sebenarnya dia ada masukkan formula hours dalam ni. Maksudnya dia ada offer, dia ada agensi dengan dia ada scare. Tapi satu je benda dia kurang kat sini adalah dia tak ada CTA. Dalam, kalau boleh baca, dalam ayat posting dia tu ataupun dalam copywriting dia ni, dia tak ada mention tau. Kita bila kita nak masuk kontes ni, kita nak komen kat bawah ke ataupun kita nak WhatsApp dia ke, nak tekan link ke. So kat sini biasanya prospek ni dia akan jadi macam berselaru tau. Dia nak komen dekat bawah, tapi kalau dia nak komen dekat bawah, takut si penjual ni takut dia tak respon pula, kena DM dia personal, itu akan memeningkan dia. So cara yang kita kena buat adalah kita kena lagi kita punya arahan dekat customer tu kena lagi jelas. Untuk apa yang diorang perlu buat dan lakukan, itu semua kena ambil berat. Okey, itu saja. Terima kasih. Next. Terima kasih. Saya ucapkan kepada presenter kita yang sungguh semangat membentangkan perbincangan slot mereka. Baiklah, tanpa kita membuang masa lagi, saya harap semua para tetamu masih lagi bersama-sama dengan kami dan harap semua okeylah lagi ya. Baiklah, saya akan meminta presenter kita Ahmad Khalis bin Ahmad Khalis untuk mendedahkan mengenai Facebook Ads bagi slot yang ketiga. Dipersilakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Dengar tak? Before itu, Ahmad Khalid, kejap ya. Di ruangan cek, telah disediakan satu Google Form. Di mana Google Form ni adalah feedback mengenai before program ini terjadi. Kami ada masalah teknikal sikit, jadi kami terpaksa blast pada ini sedang berlangsung. Jadi diharapkan para tetamu boleh isi Google Form ini. Terima kasih. Okey, presenter boleh teruskan. Okey, dengar. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Sebelum tu saya nak cakap yang saya agak kecewa kerana Najwa Hisham yang ditulis, yang ada tulis tu dia tak ingat nama ayah saya, tapi tak apa. So saya teruskan je. Minta maaf. Okay, tak apa. Okay. Ini slot 03 iaitu tata cara membuat FB Ads. Okay, next. Okay, so untuk buat FB Ad ni, okay, syarat dia memang paling simple, kena ada account FB. Okay, bila tak ada account, tak boleh buka. Tu je. Okay, so bila dah ada account FB sendiri, pergi kat link Ads Manager tu ataupun boleh scan kat QR code tu. Okay, katakanlah tak jumpa nanti, boleh snap siap-siap, lepas tu nanti boleh je klik, boleh je scan nanti kat phone sendiri. Okay, next. Okay, yang ni dia ada kata, okay, pilih account yang sesuai sebelum create campaign dan advertisement. So untuk pilih account ni actually katakanlah untuk orang tu dia nak buat banyak campaign,
So dia tak nak serabut, dia buka banyak FB dia. Contoh dia pakai account A, account B, account C untuk kempen A, B, C. Tapi itu kalau dia jenis yang yang nak teratur lah. Tapi boleh je satu account untuk pakai banyak. Okay, next. Okay, yang ni agak lama sikit eh. Saya nak ambil masa. Okay, ni nanti ni saya akan terangkan satu-satu. Okay, untuk campaign objektif ni, dia ada tiga. Yang pertama, awareness iaitu kesedaran. Yang kedua, consideration iaitu pertimbangan. Yang ketiga, conversion iaitu penukaran. Okay, untuk awareness ni, objektif dia adalah untuk menarik minat orang dalam produk atau perkhidmatan kita. Okay, so tujuan dia adalah untuk meningkatkan kesedaran jenama. Okay, untuk consideration, consideration ni tujuan dia adalah untuk mendorong orang ramai untuk berfikir tentang perniagaan kita. Kira-kira kita nak build satu engagement lah dengan orang macam, weh, dia ni macam ngama barang dia ni. Macam okay, macam tu. Okay, lepas tu conversion. Conversion ni objektif dia adalah untuk menggalakkan orang yang berminat dengan perniagaan kita untuk membeli atau menggunakan produk tu atau perkhidmatan. Okay, so dalam awareness ni dia ada dua. Yang pertama, brand awareness. Brand awareness ni nama Melayu dia kesedaran jenama. So bila kita dengar kesedaran jenama, so dia punya kegunaan ni mestilah untuk meningkatkan kesedaran orang terhadap kita punya perniagaan. Okay, yang seterusnya jangkauan iaitu reach. Okay, so jangkauan ni tujuan dia adalah untuk tunjukkan iklan pada orang yang di dalam kita punya targeted audience ataupun orang yang di dalam khalayak sasaran kita. Faham eh? Okay, untuk yang ke yang kedua tu pula, consideration. So consideration ni dia ada 6. Traffic, engagement, apps ini apps install, video views, lead generation and message. So untuk yang pertama iaitu traffic. Traffic ni dia nak mendorong orang ramai dari FB untuk klik mana-mana URL yang anda pilih. Contohnya macam website land page punya link. Sebab bila orang tengok tu orang akan klik. Dia klik, lepas tu dia ke step seterusnya. Macam tu. Okay, yang kedua adalah engagement. Engagement nama lain dia penglibatan. So engagement ni adalah dia untuk menjangkau orang lebih cenderung untuk melibatkan diri dengan siaran anda. Okay, so sebagai contoh yang untuk engagement ni kira kita nak build satu macam bridge supaya kita macam lebih rapat dengan orang. Sebab kalau kita tengok post engagement ni dia memang bertujuan je untuk kita tambah kita punya likes, comment and share. Okay, yang seterusnya adalah video views. So video views ni nama lain ni adalah tontonan video. So bila video view ni tujuan dia adalah untuk berkongsi video perniagaan kita dengan orang di Facebook. Manakala untuk lead generation pula iaitu penjanaan petunjuk, ia bertujuan untuk mengumpulkan petunjuk untuk perniagaan kita. Maksudnya sekarang ni okay, katakanlah kita ada buat iklan. Iklan tu senang kata kalau kita tengok contoh kita tengah baca, lepas tu dah tulis sign up. Okay, bila kita sign up tu kita akan bagi kita punya information dekat orang tu. So secara tak langsung orang tu dapat kita punya information. Kira dia dah dapat collect kita punya database apa semua. Okay, yang seterusnya adalah message. Message nama lain dia message. Tak tahu nak ulang macam ni lah. Okay, message ni dia berhubung dengan orang ramai di Facebook dan berkomunikasi dengan bakal pelanggan atau yang sedia ada untuk menggalakkan mereka supaya lebih membeli dalam perniagaan kita. Okay, yang untuk kolom yang terakhir tu adalah conversion. Conversion ni ada tiga iaitu conversion, catalog series dan store traffic. Okay, conversion nama lain ni adalah penukaran. So dia punya function adalah untuk menggalakkan orang ramai untuk membuat tindakan tertentu di laman perniagaan anda. Seperti kalau yang kita nampak, kalau kita buka kat website, contoh kita nak beli barang, dia ada tulis add to cart. Tak pun kalau kita nak download, dia ada tulis download for free trial. Okay, faham eh? Okay, yang seterusnya adalah catalog sales. Nama lain dia adalah jualan katalog. So katalog sale ni dia adalah untuk menunjukkan produk dari katalog kedai anda untuk menjana jualan. Biasalah, niaga takkan nak rugi, betul tak?
Okay, yang terakhir adalah store traffic. Store traffic ni nama lain dia adalah traffic gedung. Okay, so tujuannya adalah untuk mempromosikan lokasi bisnes anda pada targeted audience. Tapinya, okay, store traffic ni dia berguna kalau kita ada banyak bisnes tau. Contoh kita ada 5 kedai A, B, C, D, E. Lepas tu kita nak target audience kita kat 5 tempat A, B, C, D, E juga. Tu function dia. Tapi kalau satu tak perlu pun. Okay. Next. Okay, yang ini dia ada kata tekan butang campaign button optimization dan tetapkan bajet mengikut kemampuan diri. Okay, kat sini, okay, mesti ada yang tertanya kan, campaign bajet optimization tu nak on ke nak off? So, apa yang saya boleh kata lebih bagus untuk kita on, sebab apa? Dia dapat membantu kita untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak daripada kalau kita off dia. Lepas tu kita dapat tetapkan kita punya bajet tu supaya lebih flexibility. Maksudnya katakanlah kalau kita spend RM5, RM5 tu orang kata digunakanlah dengan efisien berbanding dengan kita, kalau kita tekan off untuk CBO tu. Okay, untuk yang bajet tu saya rasa dia mengikut kemampuan diri kan. So dia memang terpulang kepada perniagaan anda, anda semua. Okay, Chin seterusnya. Okay, hello, hello. In, boleh next slide. Saya terangkan pada inilah daily budget dengan lifetime. Daily budget ialah biasa sehari benda itu budget tau itu. Itu 33, boleh tengok itu example. Untuk satu hari punya lah, dia akan post itu iklan sampai itu wang itu habiskan. Then lifetime budget ialah mungkin kamu buat satu promosi, ada satu masa macam satu minggu, kamu boleh tekan ini option lo, lifetime budget. Then dia akan stop satu week lah. And next slide. Ini, okay. Ini adalah 4 tips. Di Facebook, dia itu ads lo, minimum ialah RM4. Okay. Dan ada satu tips lo ialah, okay, sekiranya kamu lo, sudah paparkan satu iklan kan. Kalau itu iklan, dia melalui dengan baik. Maksud dia ada banyak orang komen, banyak orang PM, banyak orang like, banyak orang share. Mungkin kamu jual baju lah. Then, kamu rasa, saya naikkan sebenarnya budget lagi boleh dapat banyak engagement lagi. Mungkin sebelum itu kamu taruh RM5 daily budget. Then kamu rasa kamu naikkan RM10. Mungkin banyak orang PM lagi kan, banyak orang nampak. Tapi kalau kamu, setelah kamu buat macam ni, kamu naikkan itu budget 20%, ini akan trigger satu barang, trigger itu Facebook punya algorithm, Facebook punya AI. Ini Facebook punya algorithm macam biasa kamu suka tengok baju-baju punya. Oh. Kamu rasa kamu tengok kamu punya Facebook, kamu scroll-scroll, sentiasa adakan keluar itu iklan baju punya, tentang baju. Kalau TikTok pun ada algorithm, kamu tengok TikTok masak-masak punya. Oh. Kamu scroll-scroll TikTok pun nampak banyak orang yang ajar masak punya itu video keluar. Ni ada itu algorithm. Dia nak buat dulu minat mah itu pengguna Facebook lebih minat menggunakan itu Facebook. So kalau kamu buat macam tu, dia akan reset itu Facebook algorithm kalau kamu naikkan itu budget. Then other tips dia, lebih baik kamu kekalkan original itu post tu, RM5 daily budget, kamu duplicate copy. Tapi kamu yang kedua itu add, kamu naikkan itu budget. Maksud tu macam tu, faham? Okay. So, next slide. Ini. Dia, kamu boleh nampak sana ada draft, new ad set and one ad. Dia, ialah tulis nama lah. Sometimes ada orang dia buat campaign, dia taruh lelaki. Dan dia buka another campaign perempuan. Dan dalam campaign dia buat asset lagi untuk target orang lelaki yang umur 30 sampai 40 dan another asset ialah umur 20 sampai 30. Then lagi masuk lebih detail ialah ad. Then dia namakan itu inilah namakan itu asset step 7. Then step 8 ialah other location. Ini location
depend lah. Kamu kalau kamu buka kedai burger, jual Ramly burger lah. Dan kamu tak akan taruh seluruh Malaysia lah. Kamu taruh boleh set ke Johor saja atau Johor Bahru Sekutai macam tu. Kalau kamu buat online business macam jual barang-barang, kamu boleh set Malaysia. Seluruh Malaysia boleh nampak juga mengguna Facebook. Dan step ke sembilan je lah. Kamu also boleh set itu gender, lelaki atau perempuan. Depend on product kamu lah. Kamu jual kasut perempuan, tak akan set ke lelaki lah. Tapi ini pun depend. Karena mungkin kamu jual itu belt. Sometimes ada orang macam ni. Dia jual itu lelaki punya belt kan. Ada orang dia set itu gender ke perempuan. Kamu rasa apa hal? Kamu set ke perempuan? Bukan. Ini depend on your copywriting tadi tu. Karena copywriting kamu tulis, kamu tak berapa lama tak macam gift itu send gift kasih kamu punya next partner. Kalau kamu target ke perempuan, then kamu lelaki itu and gender boleh taruh perempuan, copywriting tulis itu belt boleh jadi ke satu hadiah ke kamu punya partner. Tapi pilihan kamu buat macam mana? Ini gender lo. Then next, ini ialah interest. Ini interest pun sangat penting karena ini ya target satu lebih detail yang kamu punya itu pembelian. Okay, mungkin sekarang kamu satu contoh, mungkin kamu sekarang ada satu rumah di JB City Square. Kamu nak sewa ke itu biasa bekerja asing dari Malaysia ke Singapura kan? Mereka nak duduk dekat dekat itu Singapura mah, dan di itu JB City Square. Then ini interest kamu boleh set tulis sewa. Ini ya general. Kalau kamu fikir lebih deep lagi apa interest kamu boleh taruh? Kamu boleh taruh currency, exchange currency. Maksudnya kalau kamu set ini interest current exchange currency, itu pengguna Facebook yang suka tengok itu exchange currency dari Singapore dollar ke Malaysia ringgit, ini iklan akan papa ke mereka lebih detail. Maksud kamu terus dapat orang yang nak pergi Singapore kerja dan dari Singapore kerja balik duduk dekat itu JB City Square. Dan ini interest penting lah. Apa? Ayo, kerja. Semua boleh rehat untuk 3 minit. Itu nenek saya kerja. Technical problem, itu interest lah. Ini memang penting. Tapi ini interest pun tak boleh taruh terlalu banyak. Kalau kamu rasa kamu jual itu sport ni barang, kamu rasa kamu taruh jogging, kamu taruh swimming, kamu taruh hiking, taruh semua, itu Facebook, itu algorithm akan depend kamu punya interest, dia cari itu pengguna yang fulfill semua interest ini. Ada tak kalau macam tu? Mungkin ada tapi lebih sikit tu. And next slide. Ini interest kalau kamu buka satu Facebook page Facebook post kamu nampak sana ada satu button boost post. Itu pun boleh jadi ads, tapi dia tak ada detail macam ini boleh taruh interest lebih detail tak. Terus ambil kamu ni iklan, apa ke target punya itu pembelian. So, kamu kena masuk ke ini business management Facebook dan boleh buat ads dengan ini interest lebih detail. Dan tambah je wang kalau kamu tekan itu boost port punya button. Ini lebih baik lah. Okay. Next slide. Itu hari saya buat Facebook post Facebook punya ads saya buat satu barang. Then saya nampak banyak Bangladesh, Indonesia atau apa-apa macam bekerja asing dia like saya punya post saya bagi mereka like. Tapi kalau ada orang reaction kamu punya budget
dia kurang eh. Macam kamu tak buat dia mau taruh di mana ringgit kan. Ada orang like ya, dia kurangkan, kurangkan. Ada orang share dia pun kurang sampai zero. Then, kalau macam ni, kamu jual punya barang tak mau kasih orang bekerja asing oh. Sini ada satu option, exclude people. Kamu boleh tekan exclude. Then kamu type itu Bangladesh, type Myanmar. Then boleh exclude pekerja asing lah. Kalau kamu tak nak jual barang ke mereka lah. Ini boleh optimize budget kamu. Then next slide. Ini ya language oh. Biasa kalau depend on your punya job punya barang lah. Kamu mau target orang Cina lah. Then kamu language sana tulis Cina. Karena ini akan iklan akan post ke pengguna yang set mega brand language pada dengan Cina. Kalau kamu mau ini ada satu tips juga. Kalau kamu set ke English oh, itu biasa ialah pembelian yang lebih quality. Karena mereka ada dapat itu education lebih tinggi. Kalau kamu jual barang mahal-mahal, kamu kena set itu language ke English. And next slide. Ini ialah dua option. Automatic placement dan manual placement. Maksud dia setelah kamu buat itu ads oh. Ini Facebook, kalau kamu pilih automatic, Facebook akan automatic paparkan kamu punya iklan ke Facebook ataupun Instagram. Dia akan test. Kalau Facebook punya reaction lagi banyak, dia akan kurang budget dari di Instagram. Dia automatic. Tapi kalau kamu tekan menu, sometimes ada like expert ni lah, dia tak nak barang dia paparkan di Instagram, dia nak Facebook saja. Jadi kamu tekan menu placement, sana ada tick Facebook punya dan Instagram, kamu untick itu Instagram. Macam tu. Depend kamu punya produk. Mungkin kamu punya produk tak nak target orang remaja. Remaja suka pakai Instagram kan. Then kalau kamu punya produk bukan tentang remaja, macam kamu jual itu kalsium biasa berguna Facebook lebih banyak mah umur lebih tinggi ni, yang kamu boleh antik itu Instagram itu placements. Boleh tanya? Tanya boleh. Yang tadi untuk orang untuk elak orang Bangladesh komen tu macam mana? Bagi reaction? Oh, kalau saya tak faham. Okay, kalau kamu exclude people masuk, kamu okay, contoh ini kamu exclude Bangladesh kan. Then itu Facebook punya algorithm dia akan paparkan kamu punya itu iklan exclude itu pengguna Facebook yang set mega punya region negara Bangladesh. Masuk? Oh, so kita tak exclude ni, kita dah letak je lah apa-apa yang kita nak exclude kan. Contoh kalau orang Bangladesh, orang Vietnam, sebab orang kamu, ramai kan. Tui, kalau tui. Kalau yes, kalau kamu tak exclude lo, kamu apa kamu punya iklan, kamu nampak banyak pekerja asing like kamu punya post, share kamu punya post macam tu. Share biasa tak ada share, dia banyak like. Contoh kalau kita instead of exclude Bangladesh tapi kita just include orang yang boleh cakap bahasa Melayu sahaja, boleh tak? Boleh, itu include pun boleh. Ya. Nak tulis apa? Kamu sana tulis Malay, dia akan itu akan keluar itu list, kamu tekan saja. Okay, thank you. Boleh. Jadi itu menu tadi saya cakap, kalau kamu tak nak, kamu jual produk calcium untuk tulang-tulang ha. Tak ada remaja mau itu barang, then kamu tekan manual placement, antik itu Instagram. Biasa automatic lah, tak payah risau banyak lah. Itu Facebook algorithm sangat matang, dia akan sendiri pilih-pilih. Okay, next slide. Oh, ini lah tadi saya kata loh, itu nama ad name. Then sekarang ada satu lah, create ad, itu ad setup, kamu boleh tekan loh. Kamu boleh pilih using existing post. Yalah, masuk yalah. Kamu di kamu punya Facebook page, kamu create satu post yang mau jadi iklan punya. Kamu selepas itu kamu masuk ke business management ini, kamu tekan ini, create ad sana ada satu using existing post. Dan pilih itu post yang kamu nak jadikan iklan. And next slide.
Okay, setelah kamu pilih, sana ada satu button preview. Kamu kena onkan, jadi kamu boleh nampak. Itu kalau kamu punya iklan, paparkan di Facebook punya itu news feed bagaimana, cantik tak? Kalau dia itu gambar terlalu tak berkualiti karena jadi kamu boleh tengok di ini preview. Dan ini preview punya button bagus tu, boleh nampak kamu punya iklan kalau paparkan di Facebook. Dan setelah kamu preview, dan kamu tekan itu publish saja. Dan ini ialah simple punya Facebook ad beginner. Lagi ada banyak. Tapi kena learning lagi dah. Dan ini akhir pembentangan saya. Terima kasih. Terima kasih kepada presenter slot kita yang ketiga kerana membentangkan pembincangan bagi FBN. Jadi saya akan membuka soalan, beberapa soalan yang boleh para tamu tanyakan sama ada di ruang chat ataupun boleh unmute mic. Bagi soalan Encik Aiman Zainuddin, saya minta maaf sebab kami masih lagi mencari jawapan untuk copywriting tu. Jadi kami akan sharekan jawapan kami tu untuk sesi malam. Adakah Encik Aiman valid untuk sesi malam? Dan juga kami juga akan share jawapan di WhatsApp group juga. Jadi saya membuka soalan jika ada soalan yang ingin ditanyakan. Boleh. Ini Facebook punya kalau video kamu di kamu punya paste dulu, kamu cua baju, then kamu create satu post, then taruh upload video kamu yang produk itu bag kamu, then setelah itu kamu masuk ke ni business ni management sini, kamu pilih itu existing post macam tu saja. Tapi di itu tadi kamu ada satu option ialah engagement kan, kamu pilih itu video view. Masuk ini video view lah, pengguna Facebook yang suka tengok video punya, dia akan post iklan kamu ke itu pengguna. Bila itu video view. Macam tu. Kamu kena create itu post dulu di page kamu. Then masuk ke ini. Then bila itu post, jadikan iklan. Terima kasih untuk soalan Cik Khairul. Ada soalan lagi? Boleh unmute mic. Hello. Ya. Sorry, test mic ini. Nak tanya, selalu biasa sebulan berapa bajet untuk buat FB Ads tu? Kalau pada siapa yang pernah buat lah. Biasanya. Okay, ini depend kamu punya copywriting dan gambar. Karena kamu ambil itu, kalau kamu ambil itu gambar tak cantik atau kamu punya copywriting tak menarik, kamu bajet akan naik. Ini macam ni, dia kira macam zero, biasa dia naik, dia kamu start lah, habis dia akan start dari 0.03 sen per satu reaction. Jadi dia akan semakin kurang kamu punya budget tu, kamu taruh RM5 sehari kan, dia akan semakin kurang. Kalau kamu punya itu ads lah, iklan kamu, okay, Facebook algorithm dia post ke itu pengguna Facebook,
tu pengguna Facebook dia scroll nampak kamu punya iklan, dia tak ada berhenti. Mungkin dia berhenti satu saat saja. Tapi biasa Facebook algorithm dia set ke 3-5 saat. Kalau itu Facebook pengguna adakan stop tengok 3 saat, dia akan kamu menarik. Dan kamu punya itu budget akan jatuh. Mungkin 0.03 jatuh ke 0.02. Ah, macam tu. Kalau itu pengguna Facebook dia nampak, eh apa ini? Dia terus scroll. Dan kamu punya budget akan naik. Jadi ke 0.07 sen, ah semakin naik. Biasa biasa itu budget for satu bulan lah. Kamu daily RM5, then satu bulan 30 hari, then 150, 200 boleh lah. Ah, 200, macam tu. Kamu boleh testing dulu. Macam tu. Oh, kira macam kalau tak ada orang tengok lagi naik lah increase budget dia lah. Ah, ada orang tengok tapi dia tak. Dia tak reaction, dia terus scroll atau tak like atau macam tu. Algorithm dia tahu punya, dia tahu kamu dia itu AI dia tak tahu kamu post apa barang dia. Tapi dia tengok para itu pengguna Facebook, dia post, dia testing kasih tu Facebook pengguna. Kalau dia tak ada stop tengok kamu punya post, dia kira kamu punya post itu iklan tak baik. Mungkin gambar atau copywriting. Okay, pam. Terima kasih. Okay, welcome. Terima kasih kepada Cik Nuriana. Saya membuka lagi satu soalan. Jika ada lagi tetamu kita yang ingin bertanyakan soalan sebelum kita ke acara seterusnya. Saya pernah buat iklan, lepas tu letak harga dalam RM3. Dia punya engagement memang kurang lah, tapi dia punya klik pun sangat kurang. So senang kata kalau yang saya, kalau saya testing lah dalam RM8 baru okey untuk satu hari. Apa pendapat Cik dan Cik? Cik Azizul boleh berkongsi jawapan juga untuk soalan Cik Afiq Aiman ataupun presenter FBH. Mungkin dia punya, mungkin konten dia tu tak strong kot. Konten sebab macam Cin cakap tadi, even kalau kita letak contohlah dalam satu post kita tu kita letak harga RM1, tapi kalau kita punya copywriting tak menarik perhatian orang, benda tu still macam tak dapat respon yang banyak. Sebab tu kita kena fokuskan kepada kita punya copywriting, sama ada kita punya tu menarik perhatian pelanggan. Maksudnya kita mampu catch diorang punya perhatian. Maksudnya bila diorang tengok tu, diorang akan terpukau sekejap. Diorang akan berhenti untuk baca kita punya copywriting dan bagi respon. Sebab benda tu semua akan direkodkan oleh AI kan. Macam Cin cakap tadi. So walaupun kita kadang-kadang kita tak perlu bayar mahal. Sebab kalau kita punya copywriting tu dah bagus, macam copywriting kita tu mampu menarik minat orang. So kita punya kita punya kos tu kalau tak terlampau mahal pun tak apa sebenarnya. Okay. Itulah, harap menjawab soalan Encik Afiq Iman lah. Terima kasih, nanti saya upgrade apa untuk copywriting tu. Boleh Cik Iman, boleh. Kamu boleh check itu setting sana, kamu setelah publish itu ads kan, kamu boleh check kamu punya cost per engagement. Kalau 0.5
sen lah, ini terlalu tinggi. Mungkin kamu boleh ikan tak apa bagus lah. Kalau kamu punya the cost per engagement 0.01 atau 0.03 sen macam tu, ini kira post iklan itu memang bagus lah. Okay, so saya kena improve sampai dapat nilai 0.03 tu lah. Ah, kalau kamu boleh improve sampai sana macam tu, masuk kamu iklan banyak orang tengok. Tak ada orang reaction, ada orang komen, like, atau share macam tu. Okay. Okay. Baiklah. Saya rasa cukup untuk pertanyaan kali ini. Jika para tetamu ada soalan, boleh dikongsikan di WhatsApp group kami dan kami akan menjawab dari situlah. Baiklah. Terima kasih. Majlis telah sampai ke penghujungnya. Tapi before saya menutup majlis, saya ingin mengingatkan kembali kepada para tetamu untuk mengisi Google Form sijil yang telah di-sharekan di ruangan chat bagi kami menguruskan sijil-sijil para tetamu sekalian. Dan kita ambil sedikit masa lagi untuk bermain our last Kahoot. Kita enjoy lepas dah terima banyak info daripada presenter-presenter kita. Jadi kita akan main satu Kahoot before kita habiskan sesi pada hari ini. Bentar ya. Okay, para tetamu boleh join Kahoot ini yang telah di-sharekan link di ruang chat. Dan saya izinkan saya mengexplain lagi sekali. Semua jawapan dipaparkan di screen. Hanya di screen ya, oleh para tetamu hanya ada warna-warna sahaja. Jadi para tetamu hanya memilih warna berdasarkan warna jawapan yang berada di skrin. Itu saja. Baiklah, saya mulakan menggunakan second step.
soalan pertama. Menurut berikut, yang manakah tidak berkaitan dengan copywriting? Introduction, headline, hours, features, bad effect of the benefit. Betul, features, effect dan benefit. Kita tengok siapa. Cik Balkis sekali lagi berada di tangga atas. Tak apa. So, soalan kedua, mengapakah headline pada gambar iklan lebih berkesan berbanding awal iklan? Agak tricky ya jawapan bagi soalan ni. Ya, jawapan dia dapat menyampaikan mesej dengan mudah dan pantas. Baiklah, kita tengok siapa. Oh, Cik Nurul Najah menduduki tempat pertama. Soalan seterusnya. Double point. Apakah perbezaan antara headline dan introduction? So, jawapan ni lebih daripada satu jawapan. Ya, ada dua jawapan di bawah. Kita tengok mana siapa yang kena. Cik Nadia. Cik Nadia dah jatuh ke bawah. Masih ada lagi soalan. Apakah contoh advantage dalam FAB? Satu. Jaminan kebersihan dan jaminan kerosakan. Cik Nadia masih lagi berada di tangga atas. Wow. Ya, wow. Para peserta boleh boleh menjawab dengan secepat mungkin ya. Okay, you open the B. Mana? Mana B tu? Ada 5 saat lagi. 3, 2, 1. Bismillah, orang jawab betul. Kita tengok siapa yang mendapat. Ya, masih lagi Encik Nadia. Dan Encik Aiman mengejar Encik Nadia. Apakah yang dimasukkan dengan huruf O dalam perkataan hours? Susah ni, soalan Inul ni. Owner, owner. Oh, nampaknya serta semua. Ya, betul. Tak apa, yang salah tu tak apa. Kita cuba lagi. Masih lagi Cik Nadia. Offer dalam hours boleh diberi dalam pelbagai bentuk kecuali. Ya, yeah, betul. Check. Oh, tidak berubah. Semua alhamdulillah. Soalan ke-8. Berapakah jumlah baris yang perlu ada dalam CTA? Agak-agak berapa? Final. Terpulang. Terpulang. Tak boleh agak. Oh, kali tak boleh agak.
Tak apa. Kita tengok usaha tu kita. Ya, yeah, betul. Malangnya tiga orang saja yang betul. Tak apa, it's okay. Kita akan ke soalan yang seterusnya. Soalan kedua terakhir. Dalam CTA, antara perkara yang kita pastikan adalah seperti berikut, kecuali. Kita baca jawab exam. Haida tak boleh menjawab ya. Kedudukan CTA mestilah berada selepas intro. Tengok lagi jam. Cik Nadia masih lagi berada di tangga atas. Nampaknya Cik Nadia boleh beat semua orang ni. Soalan terakhir, antara berikut yang manakah susunan yang betul? Ini diterangkan oleh presenter kita yang semangat tadi, Ainun. AIDCA. Syabas. So, mari kita tengok siapa pemenang. Tempat ketiga jatuh kepada Cik Nurul Najah. Tempat kedua jatuh oleh Cik Is. Dan tempat ke pertama. Drop sikit, drop sikit. Cik Nadia. Tanya kepada Cik Nadia kerana memenangi. Ya, aku bayar nanti. Baiklah. Jadi, sampai di berakhirnya dengan kita punya Kahoot sebentar tadi, maka berakhirlah program kita untuk sesi pagi ni. Jadi sebelum tu saya ingin meminta kepada semua para tetamu untuk membuka kamera, on camera untuk mengambil sesi penggambaran. Sesi penggambaran. Untuk Dendra, ada yang Kalis punya nama tu ke? Okay. Untuk pemenang Kahoot tadi, boleh menghubungi Cik Ahmad Kalis Ben Ramli untuk betul-betul untuk claim hadiah daripada dia. Sebentar. Ini kami akan bagi dekat WhatsApp group juga nanti untuk inform kepada semua penang. Okay. So Diandra, Denita boleh stop sharing. Kita akan ambil untuk sesi bergambar. Ainul? Nak kena jarak-jarak ke? Dah cukup jauh ni saya. Cukup jauh ni saya. Nanti kita jarakkan guna Photoshop. Boleh. Maaf jap, untuk yang ada yang bertanya, sesi malam dengan sesi pagi sama ke? Untuk sesi malam kita ada slot untuk close deal and after sale service. Jadi dia punya input adalah berlainan lah dengan input pagi. Okay, harap maklum. So, semua ready eh? Okay, sebut FB. Okay. Sekali lagi. Okay, satu, dua. Okay dah. Alhamdulillah sesi pengembaraan kita masa berakhirlah. Aduh. Sesi pagi, program pada pagi ini. Terima kasih kepada semua para tetamu yang telah hadir pada program ini, dan kita akan berjumpa lagi untuk sesi malam.
yang diadakan pada pukul 9 malam di platform yang sama dan di link Google yang sama. Terima kasih semua. Terima kasih. Okay, terima kasih semua. Boleh. Jumpa boleh join lagi malam ni? Boleh. Boleh. Boleh, boleh, boleh. Kita makan di grup WhatsApp. Boleh, pilihkan okay. Para peserta jangan lupa isi Google Form dalam grup ya. Untuk borang maklum balas selepas program. Okey, Puan. Okey, okay, Roger. Terima kasih. Sama, Puan. Bye. Jumpa lagi. Bye. Jumpa lagi. Datang malam ni eh. Tak okay. Disyari. InsyaAllah. Yang lain ni. Tak nak, tak nak. Jom mandi, Umi mandikan. Bye Umi. Tangan. Okay, bye. Anak nak mandi. Okay, bye. Take care Umi. Okay, take care. Hello Umi, dengan anak. Ah, okay. Kau jangan nak dekat Umi. Hati-hati Umi ketika berjalan. Takut tersadung. Okay. Dalam rumah.